disaksikan kembali ya, bisa disaksikan kembali kepada Bapak Ibu, kepada peserta yang saat ini belum bergabung, yang belum bergabung. Ini Google, fitur yang ada di Google Meet. Kemudian ada juga fitur di video call yang ada di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini ada fitur langsung langsung melakukan video conference dengan menggunakan Google Meet di Google Classroom-nya. Tetapi kalau di fitur akun pribadi itu tidak ada, Pak. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Kemudian untuk kapasitas di Google Classroom itu kalau yang Google pribadi 20 guru dan 250 siswa. Sedangkan kalau yang di Google Suite kita bisa menambahkan, bisa memasukkan sampai 1.000 siswa ya, untuk 20 guru dan 1.000 siswa. Dan daripada itu di penugasan di Google Classroom itu kalau yang di akun pribadi itu tidak terdapat import nilai dari Google Form. Tapi kalau yang di Google Suite itu ada fasilitas, ada fitur untuk import nilai di Google Form. Nah, ini cara ya caranya Bapak Ibu bisa memindahkan data-data yang ada di akun Google pribadi ke Google Suite at belajar.id. Bapak Ibu melakukan login ke akun Google pribadinya, kemudian mendownload data yang ada di akun Google pribadi, kemudian nanti dalam bentuk zip file, lalu setelah itu Bapak Ibu upload kembali di Google Suite ya, di Google Suite. Nah, itu caranya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu langsung bisa mengakses data-data. Saya contohkan begini Bapak Ibu sebentar. Ini saya contohkan, saya akan masuk ke Google Suite ya. Kebetulan ini saya mendapatkan untuk Google dua Google Suite ya, satu dari Dirjen GTK yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, at belajar.id, satu lagi kebetulan saya sebagai duta rumah belajar mendapatkan akun Google Suite dari rumah belajar dari Pusdatin Kemdikbud. Nah, di sini data yang ada di laptop itu terintegrasi sama dengan data yang ada di Google Suite. Google Suite sebentar. Saya akan share seluruh tampilan layar saya, Bapak Ibu. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini data yang ada di laptop saya. Data yang ada di D, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada checklistnya semua. Ada checklistnya ini ya. Nah, checklist ini di laptop Bapak Ibu ada atau tidak? Okay. Ya, checklist ini menandakan bahwa data-data saya yang ada di drive D ini itu sama persis dengan data yang ada di Google Drive, Google Suite saya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, saya akan masuk ke Google Drive saya. Nah, ini data Google Drive, Google Suite ya, Google Drive saya ini. Nah, di sini ada menu komputer. Nah, ini laptop saya. Nah, ini sama persis datanya. Data-data folder yang ada di sini itu sama persis dengan yang ada di laptop saya. Nah, sama persis dengan yang ada di laptop saya. Nah, dan di sini itu saya mengunggah data-data tersebut agar saya tetap bisa mengakses, tetap bisa mobile meskipun saya tidak membuka laptop. Nih, saya contohkan di sini, Bro. Ini dokumen saya. Di sini saya memiliki ada beberapa dokumen penting yang saya scan, kemudian saya letakkan di Google Drive yang terintegrasi data tersebut dengan laptop saya.
Nah, misalnya kayak seperti ijazah, kemudian apa, askes, karpet, KGB, kenaikan gaji berkala, dan seterusnya. Itu semuanya saya upload di sini, saya upload di Google Drive yang terintegrasi dengan data yang ada di laptop saya. Jadi, sewaktu-waktu misalnya saya dibutuhkan, sedangkan posisi saya itu tidak ada di rumah, saya tidak membawa dokumen fisiknya, kemudian juga saya sedang tidak berada di depan laptop, saya masih bisa tetap mengakses data-data ini jika dibutuhkan. Nah, ini saya scan. Nah, ini barangkali bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi ya, dijadikan inspirasi agar lebih mudah kita menggunakan teknologi untuk mempermudah akses dari mempermudah akses dari kinerja ke apa keseharian kita ya. Dan keseharian kita. Nah, share screen saya masih terlihat, Bapak Ibu bisa terlihat? Masih, masih. Oke, saya khawatir nanti mohon disampaikan kalau misalnya ada yang keliru, ada yang kurang apa, saya tidak tampak atau suara saya tidak jelas bisa disampaikan sih agar tidak. Soalnya ini saya single fighter, tidak ada kawannya, tidak ada moderator, tidak ada partnernya untuk mengelola apa mengelola webinar ini. Saya single Nggak fighter. tampil, Pak. Terima Pak. Nggak tampil, Pak, share screen-nya. Kalau seperti ini tampil, Pak? Nggak tampil, Pak. Ada di saya. Tampil, ada, Pak. Ada. Sinyal berarti. Ada. Ini saya coba sebentar. Saya ada, Pak, ada. Saya sedang menunjukkan apa ini, Bapak Ibu? Sertifikat. Ya. Oh, ijazah, oh ya, sertifikat ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, terima kasih. Cuma foto aja yang di sini, Pak. Sinyal berarti. Dari tadi cuma foto aja. Koneksinya ya, Pak. Koneksinya, Pak. Artinya kalau misalnya ada beberapa peserta yang bisa melihat share screen saya, itu artinya share screen saya tidak masalah. Kecuali kalau semua peserta itu tidak bisa melihat share screen saya, itu berarti permasalahan ada di saya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk Bapak Ibu sekalian bisa menonaktifkan mikrofonnya agar lebih kondusif, tidak mengganggu peserta yang lainnya. Nah, ini data-data ini ya, Bapak Ibu. Data-data ini saya apa? Saya integrasikan dengan Google Drive ini, Google Drive, Google Sheet ini, itu saya terintegrasikan dengan data yang ada di laptop. Jadi sewaktu-waktu saya membutuhkan file tersebut, saya mudah mengaksesnya. Nah, ini bisa bisa Bapak Ibu apa? Bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi ya. Sebentar. Masih ada yang ya. Nah, seperti itu. Ini luar biasa sekali ya, kita mendapatkan kemudahan akses untuk teknologi ini, dan yang pastinya itu bisa Bapak Ibu manfaatkan seluas-luasnya. Nah, ini bisa dipindahkan data-data Bapak Ibu ya, aman, saya yakin aman. Lagi pula kalau yang mau ngambil data sertifikat atau data apa? Sertifikat atau ijazah ya, siapa juga ya. intinya kita mempermudah dengan teknologi yang ada. Nah, pendidikan yang saat ini ya, pendidikan yang saat ini terjadi itu betul-betul kita melihat sebuah arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, Bapak. Di awal tahun 2020 kita masih berbicara tentang revolusi pendidikan 4.0, 4.0. Tapi setelah itu di bulan Maret kita Indonesia ya, Indonesia langsung terkena pandemi COVID-19. Langsung wilayah lockdown, pendidikan itu langsung otomatis PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang
beberapa guru pada waktu itu belum terpikirkan sama sekali ya, belum terpikirkan sebenarnya. Dan akhirnya dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita melakukan pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran jarak jauh itu memaksa guru untuk semakin beradaptasi, semakin familiar dengan teknologi. Nah, dengan Google ini, ya, dengan teknologi Google ini, kita bisa mengakses berbagai dokumen di berbagai perangkat. Ya. Ya ramai Pak. Oke, okay. Ya sudah saya mute, oke. Okay. Nah, ini kita bisa mengakses data-data baik itu menggunakan laptop atau menggunakan tablet atau menggunakan smartphone. Bapak Ibu baik menggunakan sistem operasi Windows atau sistem operasi Android atau sistem operasi iOS, semua data itu bisa diakses. Jadi multi platform, multi device, multi system operation. Jadi kita memiliki data, kita mengakses data, mengoperasikan data itu dengan amat luas, luas sekali, tidak terbatas oleh satu platform tertentu, oleh satu operation system tertentu. Kita bisa mengakses data dan menggunakannya secara luas tanpa batas. Nah, dengan itu pula kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Yang tentunya di pembelajaran jarak jauh ini kita bisa lebih powerful lagi. Kalau mungkin sebelumnya kita hanya menggunakan WhatsApp ya, menggunakan WhatsApp. Nah, setelah pelatihan ini saya harapkan Bapak Ibu lebih terbuka lagi wawasannya memanfaatkan teknologi dengan seluas-luasnya, dengan sebesar-besarnya. Nah, dan dengan menggunakan teknologi di Google ini tentunya kita sudah tidak khawatir lagi ya dengan adanya laptop penuh datanya atau handphone penuh. Coba Bapak Ibu tuliskan, masih ada nggak yang sampai saat ini terkendala, Pak, laptop atau handphone saya itu penuh, ruang memorinya sudah habis gitu. Coba Bapak Ibu tuliskan, saya masih mau lihat ada atau tidak gitu ya. Ya, dengan teknologi Google ini, Bapak Ibu bisa mengupload data yang ada di laptop, yang ada di apa di smartphone itu ke Google Drive, ya ke Google Drive, dan itu mengantisipasi permasalahan seperti ini, hard disk penuh, smartphone, handphone juga penuh. Nah, itu nggak akan terjadi lagi seperti itu. Dan dengan ini teknologinya kan teknologi cloud drive, teknologi awan ya, penyimpanan awan. Dan kemudian dengan adanya teknologi ini tentunya penyimpanan fisik itu sudah tidak terpakai lagi. Sampai saat ini masih ada nggak Bapak Ibu yang menggunakan flash disk? Coba bisa dituliskan di kolom chat itu. Masih ada nggak? Atau saya mau tanya, kapan Bapak Ibu terakhir kali menggunakan flash disk? Masih Pak ya? Pak Ahmad Edin masih. Untuk apa Pak? Sudah lama banget Bu Ria Supawati Pak. Pakai hard disk eksternal. Wah, sekarang lebih luas. Pakai hard disk eksternal. Nah, flash disk Bapak Ibu masih ingat nggak? Kita pertama kali menggunakan apa media penyimpanan itu menggunakan apa? Kalau saya itu pertama kali menggunakan disket. Disket yang kotak itu Bapak Ibu. Waktu itu size-nya itu 1,2 mega. Kemudian dari disket berpindah menjadi CD. Ya. Jadi CD. Kemudian dari CD berpindah lagi ganti DVD. Dari DVD mulai ganti flash disk. Ya, disket untuk skripsi, betul sekali. Berarti kita ini Bapak Ibu. Pak Deden kita seumuran. Generasi tua ya.
bahas itu Ana. Nah, di saat ini sekarang saya sudah, kalau saya pribadi, saya sudah lama sekali tidak menggunakan pastis, Pak Ibu. Data sudah di cloud. Contoh misalnya, saya punya foto. Foto saya posting di Facebook. Saya posting di Instagram. Kemudian saya buat video. Video saya upload di YouTube. Dan data tersebut sudah tidak ada lagi di device fisik. Baik itu di flash disk atau di hard disk, tidak ada gitu. Nah, itulah kemudahan kita untuk memanfaatkan teknologi cloud storage untuk menyimpan data. Nah, ini adalah dengan Google for Education, harapannya bisa menginspirasi pembelajaran jarak jauh kapan saja dan di mana saja. Dan dengan menggunakan Google for Education ini, aktivitas proses pembelajaran lebih powerful lagi. Bapak Ibu bisa mengelola pembelajaran jarak jauh dengan siswanya dengan lebih powerful. Dan ini adalah statistik di mana Google Suite for Education itu dipergunakan oleh banyak user, bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, tapi juga di seluruh dunia. Dan menjadi perangkat nomor satu sekolah di US, United States, Amerika Serikat, Kanada, Swedia, dan Netherlands atau Belanda. Kemudian 140 juta siswa dan guru menggunakan Google Suite for Education. Kemudian ada 100 juta guru dan siswa menggunakan Google Classroom. Nah, di sini dari Google Suite for Education ini kita diberikan akses seluas-luasnya akun Google yang kita miliki ya. Yang kita dapatkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu special gift yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, yang unlimited, tanpa batas, tanpa virus, dan Bapak Ibu bisa mengakses di mana saja. Data-data Bapak Ibu yang ada di laptop itu bisa diakses meskipun Bapak Ibu tidak berada di depan laptop. Nah, di Google Classroom sendiri kita bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran daring, yang di situ fiturnya sangat lengkap terintegrasi dengan berbagai platform. Yang dari Google Classroom ini Bapak Ibu bisa mengelola pembelajaran jarak jauh. Di situ di Google Classroom juga kita bisa mengecek apakah siswa mengerjakan tugas yang kita berikan itu copy paste atau tidak. Itu bisa dilihat nanti, ada tools atau ada alat untuk mengecek bahwa itu ada duplikasi atau tidak, copy paste atau tidak. Dia mengambil dari teman yang lainnya atau tidak, itu ada fitur seperti itu. Dan di Google Meet ini kita bisa melakukan koneksi tatap maya seperti yang kita lakukan saat ini virtual. Kita terbatasi oleh ruang dan waktu ya, tapi kita masih bisa bertatap muka lewat virtual seperti ini. Nah, di Google Meet ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jangan khawatir dengan kuotanya aja, karena kuota untuk pembelajaran jarak jauh ini kan sudah Bapak Ibu dapatkan dari Pusdatin Kemdikbud. Atau ada yang belum didapatkan Bapak Ibu? Coba tuliskan di kolom chat ya. Coba tuh. Ada nggak Bapak Ibu yang belum mendapatkan kuota belajar dari Kemdikbud? Kalau sampai saat ini sudah 3 kali ya kita dikirim untuk apa, kuota belajar Kemdikbud dari bulan Oktober, November, dan Desember ini. Pak Gianta belum dapat ke? Data nomor itu tersebut dari Dapodik, Bapak Ibu. Dari Dapodik, kemudian nanti diverifikasi. Nah, diverifikasi. Harusnya sudah dapat. Ini sudah 3 kalinya kita mendapat. Nah, siswa belum ada. Nah, siswa yang belum dapat itu artinya dia bermasalah di nomornya. Saya kebetulan juga operator Dapodik mengelola untuk verifikasi data itu, karena banyak masalah itu.
namanya siswa kan kadang bergonta-ganti nomornya, Bapak Ibu. Gonta-ganti nomornya. Nah, guru juga ada yang belum dapat. Wah, itu berarti dia permasalahannya di mana? Coba diruntut sama operator dan produknya. Apakah gurunya yang nomornya gonta-ganti ataukah belum di SKTP oleh operator dan produk. Nah, di bantuan kuota itu kan ada dua akses, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Bentar, coba saya izin share screen terlebih dahulu yang di bagian. Oke, sebentar. Saya share screen di bagian screen mirror. Saya share screen deh, Bapak Ibu, sebentar. Ya, ini saya perhatikan, Bapak Ibu. Ini sekedar informasi saja, Jay. Di untuk bantuan kuota pulsa dari bantuan kuota dari Kemdikbud itu, saya nomor yang didaftarkan itu nomor Telkomsel ya. Jadi untuk melihat data detailnya itu, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi sesuai dengan provider yang Bapak Ibu pergunakan. Kalau misalnya data Ibu data apa nomor yang digunakan nomornya Indosat ya, coba diunduh aplikasi Indosatnya. Nah, ini saya kebetulan saya menggunakan provider Telkomsel. Nah, di Telkomsel ini ada dua jenis data, Bapak Ibu. Ada data internet dan ada data multimedia. Nah, ini masih proses loading ya. Nah, ini saya cek. Nah, di sini ada data internet dan data multimedia. Nah, data internet ini ada dua. Internet yang milik saya pribadi, ya. Dan yang satunya lagi, internet bantuan dari internet Kemdikbud. Nah, data yang 6,92 GB ini dari Kemdikbud ini bisa Bapak Ibu gunakan, bisa Bapak Ibu akses untuk mengakses laman yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Misalnya rumah belajar, kemudian situs ruang guru, rumah belajar, ruang guru, kemudian ada juga Google Classroom, nah bisa mengakses itu. Nah, sedangkan yang satunya lagi, yang multimedia ini saya cukup banyak, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek juga, apakah Bapak Ibu cukup banyak. Nah, kalau yang data multimedia ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk webinar dengan akses virtual conference yang sudah ditentukan. Ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk seperti ini, kita conference menggunakan Google Meet. Atau bisa menggunakan webinar dengan menggunakan Microsoft Teams atau menggunakan Zoom. Nah, itu nanti masuknya ke dalam paket multimedia ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya untuk melakukan tatap maya bersama Bapak Ibu, bersama siswa-siswi di sekolahnya ya. Nah, seperti itu. Ini sekedar informasi saja bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hadir ketika pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini. Oke. Dan. Ya. Saya kembalikan. Baik. Ya, Pak Ahmad Dedin, ini dua anak saya belum dapat sama sekali, Pak. Wah, ini perlu di cross check permasalahannya di mana ini.
apakah di nomornya yang tidak valid, ya, karena nomor yang diberikan kepada operator dapodik pun itu perlu diverifikasi, ya. Nah, verifikasinya itu nanti di verifikasi providernya sana, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau misalnya sudah aktif, nanti di verval, oke, kemudian nanti di SKTP. Kalau misalnya belum di SKTP, ya juga belum bisa cair, belum bisa didistribusikan, karena dasarnya dari SKTP itu. Ya, baik, Bapak-Ibu sekalian, kita kembali ke materi ini, bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru. Sekali lagi ditegaskan bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru. Tapi dengan teknologi yang tepat di tangan guru yang hebat, itu akan menjadi transformational. Dia akan menjadi alat tools yang luar biasa untuk pembelajaran. Jadi jangan khawatir guru nanti akan digantikan teknologi, ya tidak mungkin. Karena guru itu jadi bagian untuk proses perubahan. Kalau di zaman dulu, ketika kita masih sekolah, mungkin waktu dulu saya masih kecil, masih sekolah itu, guru menyampaikan materi itu di depan papan tulis pakai kapur. Kalau sekarang sudah beda lagi zamannya. Oke. Nah, ini perjalanan pendidik, ya, ini tidak perlu saya sampaikan. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian, ya. Bapak-Ibu sekalian, saya tuliskan di kolom chat deh, bisa tuliskan di kolom chat. Bisa tuliskan di kolom chat, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan sampaikan untuk materi selanjutnya. Kita akan bedah tuntas, ya. Kita akan bedah tuntas untuk penggunaan fitur-fitur Google, ya, penggunaan fitur-fitur Google untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan untuk ruang pelatihan kita. Ruang pelatihan kita itu nanti akan menggunakan Google Classroom, ya. Google Classroom, saya akan ketikkan, ya. Saya taruh di kolom chat, ya. Bapak-Ibu langsung klik, nanti bisa bergabung dengan Google Classroom yang sudah saya siapkan. Untuk bergabungnya, Bapak-Ibu menggunakan akun Google biasa aja, bukan akun Google Suite. Karena di Google Classroom ini sendiri, jika berasal dari organisasi yang di luar organisasi penyelenggara, itu tidak bisa bergabung, ya. Kayak misalnya di sini kan saya lihat untuk pendaftar itu ada yang juga dari guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Nah, kebetulan yang di Google Classroom yang saya selenggarakan itu domainnya dengan domain guru SMA. Nah, dengan domain yang guru SMP, SD itu tidak bisa gabung. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa bergabung di Google Classroom yang saya share linknya di kolom chat, diklik dengan menggunakan akun Google biasa. Oke. Nah, izin pertama dari Ibu Kustin, ya. Ibu Kusti dari Mona Lisa, akun siswa yang untuk kelas 12 yang akan tamat, apakah masih bisa dipergunakan selama-lamanya? Iya, masih bisa, Bu. Jadi ini akun Google Suite yang bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan selama-lamanya. Asal itu tetap aktif. Saya sarankan akun siswanya itu segera didistribusikan kepada siswa, ya, hubungi operator Dapodik kemudian disampaikan kepada siswa. Karena kalau tidak segera diaktivasi, nanti bulan Juni 2021 akun tersebut langsung hangus, Bapak Ibu, tidak akan bisa dimanfaatkan. Oke, tidak akan bisa dimanfaatkan. Tuh. Kita cek yang ada di Google Classroom apakah ada yang sudah, ya, sudah ada yang bergabung, ya, Pak Rahmat, Bu Julia, Bu Azhar, Bu Hani. Oh, sudah, Bapak Ibu yang lainnya silakan. Silakan join di situ di Google Classroom, itu nanti saya juga sampaikan untuk materi-materi, baik itu dasar hukum atau edaran resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyelenggaraan pelatihan seperti ini,
Kemudian juga materi-materi yang berkaitan dengan pelatihan kali ini saya sampaikan di Google Classroom ini. Ada daftar hadirnya juga saya sampaikan di tugas kelas. Silakan Bapak-Ibu masuk, join, dan mempelajari materi-materi yang sudah saya persiapkan. Saya sudah copy link dan klik link Classroom-nya, masih muter aja, Bu. Muter ya. Koneksinya aja, Bapak-Ibu. Ya. Dari Ibu Ria Sukamati ya, apakah pemanfaatan kelas belajar maya wajib menggunakan Google Sheet karena kebetulan sekolah sudah menggunakan Microsoft Teams? Apakah bisa digunakan untuk tahun pelajaran baru? Nah, begini Bapak Ibu, untuk akun belajar.id ini opsional, Je. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri itu tidak mewajibkan untuk penggunaan platform pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya mungkin sudah nyaman, sudah ekosistemnya sudah terbentuk dengan menggunakan Microsoft Teams, ya monggo diteruskan saja. Tapi ini ada opsional, ada tawaran, ada hal baru yang bisa dimanfaatkan. Nah, Google kalau kelas digitalnya sudah menggunakan Microsoft Teams. Nah, fitur lainnya apa yang mungkin bisa Bapak-Ibu manfaatkan, bisa Bapak-Ibu pergunakan dengan menggunakan Google Suite itu. Nah. Oke. Saya lanjutkan untuk materi yang kedua ya, materi yang kedua kita akan membahas tuntas tentang fitur-fitur yang ada di Google Suite, yang ada di Google Suite. Ya, untuk join di Google Classroom-nya, Bapak Ibu gunakan akun Google biasa aja, bukan akun Google Suite-nya, tapi gunakan yang akun Google biasanya. Oke, saya cek di sini yang sudah join. Nah, sudah banyak ini yang bisa join. Sudah ada 10 Bapak Ibu yang sudah join di Google Classroom saya ini. Sudah. Monggo bisa bergabung di Google Classroom-nya ini. Ya, baik. Untuk pelatihan selama 2 hari ini, itu ada beberapa item untuk fitur-fitur di Google Suite ini ya, di Google Suite. Nah, fitur-fitur itu berkaitan dengan yang pertama Google Drive, kemudian Google Docs, lalu ada juga Google Slide, setelah itu Google Form, Google Sheet, dan Google Classroom, ya Google Classroom. Itu adalah fitur-fitur yang nanti akan kita bedah tuntas, kita eksplorasi secara detail materi apa fitur-fitur yang ada di Google Suite tersebut. Oke, saya tunggu Bapak Ibu yang belum join di Google Classroom. Ini baru 10 aja. Baru 10. Google Classroom saya hanya bisa masuk di Google Suite, Pak. Oh, begini Bapak Ibu, sebentar. Nah, misal saya klik ya Bapak Ibu ya. Saya klik join. Masih terlihat ya. Ya. Mungkin akses join-nya itu, Pak. Akses join-nya itu hanya diperuntukkan bagi organisasi. Oh, tidak, Bu. Itu udah saya bisa gabung?
Udah dibuka ya? Udah, itu udah saya buka itu. Bentar. Ayo, oke. Okay. Saya lihat ya, Pak. Ya, contoh apa? Okay. Cannot access. Saya mau pakai akun biasa ini. Ya. Yeah? Tapi masih belum bisa gabung ini. Tidak memiliki izin akses keterangannya. Saya sudah pakai yang akun Gmail, Pak. Akun biasa, Pak, ya? Iya. Diminta kode akses itu, Pak. Kode akses. Kode kelas, Pak. Kode kelas, Pak. Oh, iya. Sudah semua, sudah semua. Coba kalau misalnya tidak bisa langsung, coba Bapak Ibu bisa masukkan kode kelasnya. Kode kelasnya ya. Ini, ya, Pak. Oke. Okay. Kode kelasnya itu yang saya chat di apa, yang saya tuliskan di Google di chat itu. Coba dimasukkan kode kelasnya. Sudah, Pak. Ini saya langsung pakai aplikasi kan, Pak. Saya tes pakai Android. Ya. ICII O6 udah saya akses gabung. Nah, yeah. Masih nggak bisa, katanya itu tadi akun Anda saat ini tidak memiliki akses. Udah saya masukkan kode kelasnya. Sama ya, Pak. Bentar. Sama seperti itu. Begini Pak, bentar saya cek ya. Misalnya saya klik ini ya, Google Classroom. Nah, ini saya join. Nah, ini di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas itu pastikan akun yang Bapak Ibu gunakan gmail.com ini nama kesugihan yang gmail.com bukan yang @belajar.id. ini kalau saya cender Sugianta Anda pernah? Sudah Pak, tapi nggak bisa lah ya. Sobrono ya, gimana Pak, sudah bisa? Belum bisa, oh, Pak. Ya, ya, pakai yang akun Gmail yang biasa. Belum biasa, belum bisa, Bu. Oke. Okay. Begini aja, yang masih terkendala belum bisa, Bapak Ibu tuliskan email Gmail-nya di kolom chat. Nanti saya masukkan coba. Tuliskan Gmail-nya di kolom chat. Ibu mau ngecat. Ya. Apa ini? Masuk ya. Ya, ini coba saya masukkan. Gimana ngilang kalau udah jenengku terus gitu ya. Bentar, Ibu Rohani ini bisa join itu jeneng pakai domain apa Bu ya? Bu Hani. Iya Mas. Jeneng kan bisa ya. Join di Google Classroom itu pakai yang guru SMP yang belajar ID. Oh, pakai yang belajar tadi bisa. Bisa. Teman-teman juga bisa. Itu teman-teman yang sudah masuk di Google Classroom itu ada 4 orang, 5 orang itu pakai belajar ID semua. Belajar ID semua bisa ya? Coba kalau ya, pakai belajar tadi bisa nggak? Coba. Yang sudah Pak, coba tapi tetap nggak bisa masuk. Yang belajar ID. Bisa masuk. Iya, malah itu bisa masuk. Pak Gianta bisa? Bisa, tapi yang belajar ID itu Pak. Pakai yang belajar ID ya? Iya. Yeah. Saya share kembali ini link ini saya share kembali di kolom chat. Ini linknya coba diklik lagi, sedangkan yang di bawahnya ini kode kelas
kode kelas ini. Diulang ya. Coba, kalau yang sudah bergabung, ya sudah selesai. Tampung. Enggak apa-apa. Oke, Pak. Ini saya sudah bisa gabung tapi pakai itu tadi, pakai belajar.id. Pakai belajar.id ya? Iya, yeah. Enggak apa-apa. Oh, ya. Ada bergabung. Ini kok nama aku muncul terus gitu ya? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu coba pakai akun yang .belajar.id. Uria Sukmawati gabungnya pakai akun belajar.id. Oke, coba. Dikai foto kayak ngene iki lho, Bu. Aku ana foto toh diklik go kuwi. Kone sudah 17 yang bergabung. Gawe gambar. Pikir-pikir metua anu guna piye. Oh iya, biasanya pakai ya, ini. Gunakan yang akun belajar.id. Iya, infonya pakai apa? Sampai situ. Ah, iya. Kalau yang email biasa malah enggak bisa. Oh ya, email biasa enggak bisa, Ce. Iya. Bisa juga itu. Bisa. Belajar ID pun. Kuota 3X 4 kerja untukmu 1 diskon masuk. ID enggak bisa, Pak ID. Enggak bisa, Pak. Oke. Belajar ID enggak bisa. Itu dapat kuota 2 kali lipat. 2 kali lipat spesial untukmu. Ini masuk kuota dijawab, Bu. Oh, piye? Dijawab iya. Makasih. Iya. Ya aja ya. Wis. Ya. Berarti ya, Pak. Mungkin begini, Bapak. Bagi Bapak Ibu yang join tidak menggunakan .belajar.id itu berarti mungkin ya, tidak bisa, tidak satu ini. Tidak satu organisasi ya. Pak Edi menggunakan yang apa, Pak? Bisa diaktifkan mikrofonnya, Pak? Oke, Pak Abdul Qadir sudah bisa pakai .id. Nah, ini sudah bergabung 22 siswa ya, sudah bergabung 22 siswa. Nah, baik Bapak Ibu bisa langsung cek di tugas kelasnya. Di tugas kelasnya itu, di situ ada saya sudah masukkan untuk materi di hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Ada undangan pelatihannya ini, undangan pelatihan ini yang saya kirimkan sama persis seperti yang saya kirimkan via email. Kemudian ini ada menghadiri Google Meet yang saat ini sedang berlangsung, linknya di situ ada. Kemudian ada katalog Google Teacher, katalog Google Teacher. Nah, coba Bapak Ibu klik itu link yang ada di Google Classroom itu, biodata Google Teacher, biodata Google Teacher. Kemudian nah, nanti akan Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada beberapa slide, ada banyak slide. Silakan Bapak Ibu masukkan namanya. Namanya di sini misalnya saya contohkan. Ya, sudah ada yang masuk. Bu Fazriati, Bu Sri Mulyani sudah masuk. Ya. Masuk ketikkan namanya di sini misalnya nama saya misalnya. Pak Rubin Sujarwo, kemudian jabatannya sebagai guru. Oke, guru. Asal sekolahnya dari mana, Bapak Ibu? Misalnya dari SMA 1 Sambung Macan. Kotanya kota misalnya Sragen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tuliskan di sini. Tuliskan pengalaman atau hal-hal yang menarik tentang penggunaan teknologi Google untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan fotonya. Nah, untuk teknis fotonya ini bisa Bapak Ibu lihat di sini dulu. Nah, untuk foto ini Bapak Ibu harus dengan menggunakan foto yang tanpa background. Nah, caranya di sini kan ada remove background. Nah, Bapak Ibu klik remove background-nya ini. Ya. Nanti akan masuk ke sini, ya masuk ke sini, lalu klik upload image, upload image. Nah, cari foto yang nanti yang akan Bapak Ibu pergunakan, yang akan dihilangkan backgroundnya. Saya contohkan saya ambil saya foto saya ini, klik, kemudian klik open. Saya akan mengenerate foto tersebut. Nah, ini fotonya, dia nanti akan menghilangkan background-nya. Contohnya seperti ini. Cuma fotonya saja.
foto ini nanti akan terkonversi dalam bentuk file PNG. Lalu klik download. Ya, klik download. Nah, ini adalah foto yang sudah tadi saya hilangkan background-nya dengan menggunakan remove background itu. Sebentar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lagi masuk ke sini, masuk ke tadi biodata Google Teacher ini, masukkan foto yang tadi sudah di yang sudah tadi di remove background-nya, ya sudah di remove background-nya. Caranya klik ini, sisipkan gambar, lalu upload dari komputer. Upload dari komputer, kemudian cari foto mana foto yang tadi sudah di remove background-nya. Salah ini ya. Klik. Amat tuh. Oke, sebentar. Ada yang nah, seperti ini kan posisinya masih persegi. Kita akan masukkan ke dalam lingkaran ini, Bapak Ibu. Nah, caranya kita sesuaikan caranya di sebelah sini itu ada yang namanya bentuk. Ini kan crop untuk memotong. Di sini ada alat bentuk. Nah, bentuk Bapak Ibu pilih yang lingkaran, diagram alir penghubung ini. Diklik yang lingkaran. Nah, akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Akan masuk seperti ini, silakan disesuaikan. Jadi fotonya itu tanpa background. Nah, dia kepalanya itu keluar dari lingkaran. Ini menginterpretasikan bahwa dengan menggunakan Google for Education Unlimited tanpa batas, kita bisa keluar dari hal-hal yang selama ini kita kita gunakan. Monggo silakan Bapak Ibu bisa mulai mengisikan di slide-slide berikutnya. Ada beberapa slide 4, 5, 6 dan 7 terus ya. Jangan rebutan, di sini banyak sekali slide-nya. Langsung saja bisa Bapak Ibu isikan. Jadi ini di slide 4 ada Bu Fazriati. Monggo Bapak Ibu yang lainnya bisa langsung mengisikan, jangan rebutan. Dan di sini terlihat ya. Misalnya di slide 4 ini ada Bu Heni sama Bu Fazriati. Berpindah ke slide yang lainnya, nanti rebutan mengisikan datanya. Ini ada slide 5, slide 6 dan slide 7 dan slide selanjutnya. Silakan bisa mengisikan sesuai selera, ada warna yang berbeda-beda. Tuliskan nama, masukkan fotonya, kemudian isikan juga aplikasi apa yang menjadi favorit Bapak Ibu di Google ini. Nih. Yang slide 1 jangan Bapak Ibu ya, ini contoh saja Pak Sudarmono ya. Bu Siti, ini yang punya saya jangan diisikan yang slide 2. Di slide yang selanjutnya ini buat contoh saja, ini buat contoh saja. Di slide yang lainnya saja, ada slide 7, 8 dan seterusnya. Ini cukup banyak bisa dipergunakan. Yang slide kedua ini buat contoh saja. Misalnya tanya saya tentang apa? Yang jadi passion Bapak Ibu sekalian. Kalau saya passionnya di bidang TIK yang berkaitan dengan TIK, bisa tanyakan tentang Google for Education atau Rumah Belajar Kemdikbud karena saya sebagai duta Rumah Belajar, atau bisa tanyakan saya juga tentang video editing karena ini passion saya tiga bidang ini. Kalau Bapak Ibu passionnya apa, misalnya tanya saya tentang memasak atau berkebun, atau tanya saya tentang shopping misalnya kalau buat ibu-ibu, monggo dituliskan sesuai dengan passionnya. Nah, kemudian selanjutnya ada tiga aplikasi favorit saya. Nah, favorit saya ini Google karena saya sering keluar kota. Nah, dan ini sangat membantu sekali saya untuk mencari lokasi. Karena terus terang saya orang yang bingungan, Bang. Saya orang yang bingungan dan dengan aplikasi Google Maps ini terus terang sangat membantu. Yang sangat membantu saya untuk aktivitas saya tidak perlu bingung lagi nanti mau ke Jepara misalnya, kemarin ke tempatnya Pak Danang ya, ke SMA 1 Kembang Jepara, saya sama sekali belum pernah ke sana, tapi saya tidak khawatir akan kesasar karena terbantu dengan aplikasi Google Maps ini.
Nah, ini jadi aplikasi favorit saya. Untuk keluar kota saya tidak perlu bingung arahnya kemana, seperti apa. Saya sangat terbantu sekali Google Maps. Kemudian YouTube ini jadi favorit saya karena salah satu wadah saya untuk apa? Untuk side job mencari penghasilan, okay? Jadi penghasilan primernya sebagai guru, tapi ada sampingannya dari AdSense-AdSense baik itu di blog atau di vlog. Kemudian aplikasi favorit saya yang lainnya adalah Google Spreadsheet. Nah, ini bisa dituliskan, disesuaikan dengan passionnya Bapak Ibu sekalian. Monggo, silakan diisikan. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Oke. Bu Gusti Ramlan. Oke. Gitu Bapak Ibu, silakan jika ada apa diisikan di Google-nya ini. Di apa Google Sheet ini namanya Google Sheet. Kita cek, kita lihat untuk identitas biodata Bapak Ibu sekalian. Susi ya di slide 4. Ada Bapak Ibu yang belum tergabung di Google Classroom? Bisa tuliskan di kolom chat kendalanya di mana? Kita bantu. Maaf Pak sudah gabung, tapi tadi kurang menyimak. Ini buatnya di mana ya, Pak? Platform Bapak ini. Saya cari di Classroom-nya nggak ada. Join di Google Classroom dulu, Bu. Ibu sudah. Saya sudah masuk ke GCR-nya. Tapi bukanya yang mana? Saya buka kelas latihannya, itu pilihannya daftar hadir dan segala macamnya. Pilihnya yang mana ya? Ya, di sini, Bu. Sebentar. Di Ibu sudah join di Google Classroom, Bu ya? Sudah, Pak, pakai akun belajar aja. Kemudian masuk ke tugas kelas. Sudah? Ya, classwork sudah. Yang ya. Mana? Di tugas kelas ini. Ini kan Ibu sudah bergabung di pelatihan Google Sheet for Education, sudah nggih? Sudah ya? Sudah. Sudah. Kemudian di sini ada tugas kelas. Tugas kelas? Iya, pilihannya daftar hadir, kolaborasi, menghadiri perhatian, undangan. Yang mana yang dibuka? Ya, yang kolaborasi katalog Google Teacher ini. Ibu klik. Oh, iya. Katalog. Ya. Oke, Pak. Kemudian di sini ada linknya biodata Google Teacher. Ibu klik yang itu. Oke, saya coba proses dulu, Pak. Makasih, Pak. Ya, Ibu. Nah, di situ di biodata Google Teacher-nya itu silakan diisikan. Pilih slide warna yang Bapak Ibu sukai. Di sini banyak slide. Ini di ya, silakan diisikan. Ibu Hani ada di slide 10, oke. Okay. Ya, diisikan. Di slide 37 ada Ibu Dia Bratang Alun. Nah, ini yang disebut sebagai kolaborasi, Bapak Ibu. Yang saat ini kita lakukan itu yang disebut sebagai kolaborasi. Kita bisa mengerjakan banyak hal, ya. Banyak hal secara bersama-sama dalam satu wadah, dalam satu ruang. Ya,
Nah, tunggu nggih Bapak Ibu untuk mengisikan di biodata Google Teacher-nya ini. Mohon diulang Pak, tadi sinyalnya hilang. Oke, baik saya untuk pengisian. Saya ulang nggih. Baik. Ya. Ya, untuk ini pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di Google Classroom. Pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di Google Classroom. Jika Bapak Ibu belum tergabung di Google Classroom, silakan gabung terlebih dahulu. Untuk linknya kembali saya sampaikan di kolom chat. Itu gunakan domain @belajar.id ya, untuk join classroom di @belajar.id. Atau Bapak Ibu juga bisa join dengan menggunakan kode kelas. Saya sampaikan lagi kode kelasnya itu di kolom chat. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu bergabung di Google Classroom pelatihan kali ini, itu ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu perhatikan di atas. Ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Bapak Ibu masuk ke menu tugas kelas. Di tugas kelas itu ada beberapa item yang sudah saya masukkan. Yang pertama undangan pelatihan. Undangan pelatihan ini sama seperti materi yang saya kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Kemudian menghadiri pelatihan via Google Meet yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian kolaborasi katalog Google Teacher. Nah, ini Bapak Ibu klik yang biodata Google Teacher. Nah, biodata Google Teacher ini nanti akan diarahkan menuju pada Google Slide. Nah, Google Slide ini silakan Bapak Ibu isikan, masukkan sesuai dengan identitas Bapak Ibu sekalian. Yang perlu dipahami Bapak Ibu membaca dulu petunjuknya di sini ya. Membaca petunjuknya di sini. Nah, kemudian kalau sudah dibaca petunjuknya, Bapak Ibu masukkan identitas Bapak Ibu, baik itu nama ataupun nama, kemudian foto ya, foto yang sudah di remove backgroundnya, yang sudah di remove backgroundnya, kemudian identitas lainnya seperti nama, guru, kemudian asal sekolah dan kotanya. Nah, saya sampaikan sekali lagi untuk meremove atau menghilangkan background ini, caranya Bapak Ibu masuk ke sini dulu di slide nomor 1. Di situ ada yang di nomor 6, remove background, menghilangkan background. Di sini ada linknya, Bapak Ibu klik saja, klik. Kemudian lalu klik ini link yang sudah, yang akan keluar. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu upload image. Masukkan gambar mana yang akan dihilangkan background-nya. Klik upload image. Lalu cari foto mana yang akan dihilangkan background-nya. Saya contohkan, saya klik yang ini. Klik foto ini, nggih. Klik foto ini. Lalu klik open. Nah, dia akan proses uploading. Setelah proses uploading, langsung mengkonversi untuk menghilangkan background-nya. Nah, contohnya seperti ini. Lalu klik download. Nah, download ini dia mengambil data yang sudah kita remove ini masuk ke dalam komputer. Nah, ke komputer. Lalu Bapak-Ibu kembali lagi ke menu biodata Google Teacher. Biodata Google Teacher ini Bapak-Ibu masukkan fotonya di sini. Oke, di sini di slide 3 sudah ada Bu, siapa tadi? Bu Tiwi ya. Ini saya akan masuk ke sini, ke slide yang kosong. Slide 18. Nah, sini Bapak Ibu masukkan gambarnya, sisipkan gambar. Klik sisipkan gambar. Lalu upload dari komputer. Klik upload komputer. Lalu setelah itu cari foto mana yang tadi sudah di-download yang sudah dihilangkan background-nya. Klik yang ini, klik. Lalu klik open. Nah, klik open. Setelah itu disesuaikan
posisinya, taruh di sini, taruh di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau ini kan posisinya masih persegi, Pak. Kita akan masukkan ke dalam lingkaran ini. Nah, caranya di atas ini itu ada pangkas gambar, tapi pilih yang sini ya, yang selubungi gambar. Gambar segitiga terbalik ini ya. Bapak Ibu klik ini. Klik. Lalu pilih yang bentuk, lalu pilih yang diagram alir atau penghubung. Nah, sini diklik saja. Klik. Nah, ini posisinya sudah menyesuaikan dengan gambar. Kalau masih belum sesuai, disempurnakan lagi, disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memasukkan gambar dengan sekuensinya lingkaran dan background-nya sudah dihapuskan. Begitu, Ibu. Oke, matur nuwun. Oke, bisa dilanjutkan untuk biodata teacher-nya. Kita lihat apa saja yang sudah masukkan. Ibu Sri Mulyani, SMP Magelang. Pak Gianta. Uli ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa saling mengenal ya, mengenal satu dengan yang lainnya, namanya, kemudian wajahnya ya, wajahnya dan sebagainya. Nah, ini termasuk kita belajar juga beretika dalam dunia digital, dalam dunia maya. Jadi pastikan ya, akun yang Bapak Ibu miliki itu jelas siapa orangnya, siapa namanya, bagaimana wajahnya ya. Baik itu akun di Facebook, baik itu di Instagram ataupun di WhatsApp juga. Jadi kalau foto profil di WhatsApp itu ya wajahnya Bapak Ibu. Kalau misalnya foto WhatsApp itu tidak ada foto profil ya, kemungkinan orang tersebut sedang ada masalah ya, entah itu. Ya, biasanya kan ada apa? WhatsApp yang tidak ada fotonya ya, itu kemungkinan sedang ada masalah itu. Karena tidak mengekspresikan, tidak ini siapa. Jadi sama seperti di dalam dunia nyata aja Bapak Ibu. Itu etika berinteraksi di dunia maya. Ketika kita mengakses akun siapa, Pak Agianta, oh seperti ini tuh wajahnya Pak Agianta, kemudian namanya juga jelas gitu ya. Itu yang namanya etika dalam berinteraksi di dunia maya. Ya, ada pertanyaan. Ibu Ria Sukmawati, absen kabupaten kota Jambi enggak ada Pak. Absennya ya, absennya nanti Pak ya, absennya nanti setelah selesai setelah selesai kegiatan masih belum bisa join. Iya, pemilihan oh, kabupatennya enggak ada Pak. Daftar hadir Bu ya, yang di daftar hadir ya. Iya, di daftar hadir itu kota Jambi enggak ada. Ayo Jambi, Jambi, Jambi. Pak Andi apa kabar? Coba saya cek dulu kota Jambi. Ya, untuk daftar hadir nanti diisikan setelah sesi ini selesai nggih, Bapak Ibu. Provinsi Jambi Bu ya, provinsinya okay. Ada kan? Provinsi Jambi ya, ada Bu? Kabupatennya enggak ada Pak. Kabupatennya enggak ada satupun.
Kabupaten. Iya, kabupaten yang ada di Provinsi Jambi itu nggak ada saya lihat. Termasuk Kota Jambi nggak ada juga. Kota Jambi. Ada, Bu. Kota Jambi ada. Ya, saya nyari dari atas sampai bawah nggak ada loh, Pak. Coba sebentar, saya share screen lagi. Ini Bu ya, sebentar. Ini. Ya, ini untuk daftar harinya, tapi ini nanti, nggih. Diselesaikan nanti. Bapak Ibu selesaikan dulu. Di sini nama lengkap, akun G Suite-nya yang @belajar.id ya, wajib @belajar.id ini. Kemudian coba cek. Ini yang Provinsi Jambi ada, Provinsi Jambi ada. Kabupatennya kota ini caranya gini Bu, biar cepat saya berikan triknya. Kan banyak sekali ya, banyak sekali. Caranya triknya gini, Ibu tekan Ctrl F, kemudian ketikkan Jambi, langsung klik Enter. Coba Bapak anukan di situ muncul nggak Kota Jambi? Tadi saya sudah nyari dari atas sampai ke bawah nggak ada. Ya. F M B. Ya ada Bu. Nah ini ada Bu. Kota Jambi. Nanti kalau Ibu tekan Ctrl F, kemudian ketikkan di sini Jambi, dia nanti akan highlight, istilahnya highlight warna kuning. Ini Jambi, Kota Jambinya ada, kabupatennya ada nggak? Coba saya lihat. Muaro Jambi beda Bu ya. Berarti nanti saya cara coba coba lagi. Adanya terima kalau kasih, yang ya Bu, sama-sama. Ini yang sesuai dengan kata kunci yang saya masukkan itu ada Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih yang Kota Jambi kalau misalnya ini. Oh. Oke, kita cek dulu siapa yang sudah ini. Bu Tiwi. Bapak Yasin. Hani ya. Kita tunggu sesaat lagi Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, nggih. Saya cek untuk di yang ada di kolom apa di Google Classroom sudah 29 yang bergabung. Belum bergabung semuanya ini ya. Ini dari 48 partisipan yang ada di Google Meet sudah 28 yang bergabung, apa belum semuanya?
Ini saya share saja, share juga untuk langsung join apa untuk edit Google Slide-nya di kolom chat. Pak, itu memilih memilih slide-nya gimana? Saya klik-klik-klik itu yang muncul slide-nya kawan-kawan. Saya buat barunya gimana? Ini Ibu tidak perlu buat baru, Ibu. Di sini kan banyak banyak sekali slide-nya ya. Tinggal pilih saja yang kosong. Itu, Bu. Oh, tapi itu sudah ada nama-nama kawan semua ya? Oh ya, kalau yang sudah ada berarti pilih slide yang lainnya, Bu, yang belum terisi. Iya, yang belum terisi. Jadi misalnya slide 47 okay. Ini kosong. Slide 47 oh, iya. Masih banyak itu. Yang kosong. Ya, itu. Oke, Pak. Oke. Ditarik ke bawah nanti kan banyak yang kosong. Oke, betul. Ibu Fasrianti, saya nggak bisa klop pakai hapus latar, jadi Mas Farudin. Oke, Bu. Mas. Ya. Mas Farudin mau tanya. Oke, Bu. Prepon. Berarti nanti itu kalau sudah ada biodata PPT-nya. Prepon, Bu. Untuk kita simpan PPT-nya. Gitu ya. Oh iya, kalau sudah selesai Bapak Ibu nih ya. Di nanti kalau sudah terisi, ya kalau sudah terisi semua biodatanya tadi bisa ya. Kami download kan? Bisa Bu, klik file nanti, diklik file, kemudian nanti pilih download, nanti ini bisa di download dalam bentuk PowerPoint, bisa nanti dimasukkan di PowerPoint atau bisa di JPEG misalnya ya. Ini untuk gambar. Masukkan JPEG, kirim apa di dalam bentuk JPEG. Saya klik. Nah, ini kosong Bapak Ibu. Nah, saya share screen yang semuanya saja biar bisa terlihat. Saya share screen semuanya. Saya contohkan untuk menyimpannya, Bu. Nah, di sini saya contohkan, misalnya punyanya Bu Hani di slide berapa, nggih? Sepuluh. Oke, di slide 10 ya. Di slide, nah, slide 10 ini. Ini kalau kita mau menyimpan, di atas itu ada klik file, kemudian pilih download. Nah, download ini Bapak Ibu bisa menyimpan seluruh slide yang ada di Google Slide ini. Klik PowerPoint, nanti disimpan semuanya. Atau menyimpan saja dalam bentuk gambar slide yang milik Bapak Ibu sendiri. Saya contohkan ini saya akan menyimpan slide-nya Bu Hani saja ya. Klik yang gambar JPEG ini. Klik gambar JPEG, klik. Nah, nanti dia otomatis mendownload slide ini saja. Nah, ini saya buka. Nah, biodata ini Bapak Ibu upload okay, ke media sosial. Slide yang sudah Bapak Ibu buat ini Bapak Ibu upload ke media sosial dan jangan lupa berikan hashtag Google for Education. Ya. Yeah. Hashtag Google for Education. Dan kalau saya harap Bapak Ibu juga bisa men-tag saya, menandakan saya, baik itu di Facebook ataupun di Instagram. Kalau di Instagram saya akunnya @fahdistro. Silakan di-tag saya dan tag Revo Indonesia. Saya ulangi lagi untuk apa untuk mention-nya atau apa mentionnya ini ditandainya saya di Instagram. Ini Instagram saya, Bapak Ibu. Ya, ini Instagram saya. Ini Instagram saya bisa Bapak Ibu tandai saya biar saya paham juga. Kemudian Revo Indonesia juga ini di Instagram Revo Indonesia silakan di tag
ditandai, dan jangan lupa berikan hashtag atau tagar Google for Education. Begitu, Bu Hani. Okay. Ya, terima kasih, Mas. Untuk medsos apa ya, IG atau Facebook? Dua-duanya bisa, Bapak Ibu. Tapi yang primer yang di Instagramnya, okay? Yang primer di Instagramnya, di IG-nya. Kalau di Facebook juga monggo, silakan. Yang primernya yang di Instagramnya. Enggak punya. Enggak punya, Bu. Nah, ini anak-anak milenial sekarang, siswa-siswi lebih banyak punyanya Instagram, Bu. Kalau Facebook itu generasi kita, generasi tua itu. Iya, generasi betul. Generasi betul, kita betul. Itu kebanyakan gunakan Facebook. Hari ini enggak punya Instagram. Kalau generasi saat ini lagi malah punyanya TikTok malahan. Nah, TikTok itu nih bisa jadi betul. Inspirasi Bapak Ibu saat banyak juga guru-guru yang mengembangkan model pembelajaran inovatif berbasis TikTok gitu. Itu bagus itu kalau misalnya Bapak Ibu mau mengangkat menjadi apa PTK atau R&D ya, research and development itu bisa, masih jarang, masih jadi kajian yang aktual untuk model pembelajaran inovatif itu. Baik, Bapak Ibu, saya cek lagi sudah banyak ya. Sambil menyelesaikan biodata ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan materi berikutnya ini terkait dengan implementasi atau penggunaan fitur-fitur Google untuk pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara sistematis ya. Pertama kali yang akan saya sampaikan itu adalah Google Drive ya. Google Drive. Di Google Drive ini kita akan masuk terlebih dahulu nggih Bapak Ibu, kita masuk ke Google Drive. Nah, caranya kita pastikan kita masuk dulu. Kita masuk dulu ke akun kita. Dan yang paling utama kita harus perhatikan, kita masuk pakai akun apa. Kalau Bapak Ibu saat ini sudah memiliki dua akun Google, yang satu akun Google biasa @gmail dan yang satunya lagi akun @rumahbelajar.id. jadi perlu Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu menggunakan akun Google itu, pastikan akun apa yang Bapak Ibu pergunakan, apakah akun Gmail biasa ataukah akun @rumahbelajar.id. Nah, kemudian setelah itu saya akan masuk ke Google Drive. Nah, masuk ke Google Drive. Nah, ini Google Drive saya, Bapak Ibu. Google Drive saya dengan akun @gmail. Size-nya 15 GB dan sudah saya pakai 11 GB. Ini sudah penuh 73%. Saya akan masuk lagi ke Google Drive dengan akun G Suite, akun Google Suite @rumahbelajar. Nah, ini adalah akun Google Drive dengan akun Google Suite. Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini tidak ada limitnya, tapi hanya terlihat sudah berapa yang dipakai. Ini akun Google Drive biasa saya, 15 GB. Dan ini G Suite saya. Perbedaannya lagi adalah kalau di Google Suite itu ada drive bersama, Bapak Ibu. Di sini ada drive bersama. Sedangkan kalau Google biasa ini tidak ada. Nah, itu perbedaan antara Google Suite dengan Google biasa. Nah, selanjutnya saya akan membuat folder. Di sini.
cara membuat folder, caranya klik kanan di sini, di ruang kosong ini, klik kanan, lalu pilih folder baru. Sebelumnya, kita samakan dulu, samakan bahasa terlebih dahulu. Yang akun Google saya ini, saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak-Ibu masih menggunakan bahasa Inggris, ini Bapak-Ibu bisa rubah terlebih dahulu. Caranya begini, Pak Bu. Di pojok kanan atas, ya, pojok kanan atas, ini Bapak-Ibu klik, lalu pilih kelola akun Google Anda. Klik kelola akun Google Anda. Nah, di sini nanti akan masuk ke dashboard atau tampilan standar dari akun Google Bapak-Ibu. Ini saya sarankan fotonya diganti, ya, Bapak-Ibu. Kalau tampilan dari akun G Suite Bapak-Ibu yang baru, saya yakin ini masih kosong. Kalau belum diganti, silakan diganti, klik fotonya ini, lalu cari foto mana yang akan dipergunakan. Lalu kalau sudah, klik tetapkan sebagai foto profil. Nah, ini silakan diganti fotonya sesuai dengan foto Bapak-Ibu, pilih foto yang paling bagus, paling cantik, yang paling menarik, ya, digunakan foto profil untuk Google Suite-nya. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu masuk ke menu info pribadi. Menu info pribadi ini, lalu scroll down, tarik ke bawah, ya. Ini adalah menu info pribadi Bapak-Ibu, namanya siapa, dan seterusnya. Lalu selanjutnya Bapak-Ibu masuk ke data dan personalisasi. Masuk ke data dan personalisasi. Setelah itu tarik ke bawah, scroll down. Nah, di sini ada yang namanya bahasa, Bapak-Ibu. Klik bahasa ini, diklik. Nah, di sini, ini kebetulan saya bahasanya sudah bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak-Ibu, misalnya bahasanya masih bahasa Inggris, ya, United States, ini Bapak-Ibu bisa tambahkan bahasa lain. Klik tambahkan bahasa lain, lalu cari. Misalnya langsung saja ketik Indo. Nah, Indonesia. Nah, ini kebetulan saya sudah masukkan, jadi tidak ada. Kalau misalnya Bapak-Ibu belum memasukkan, nanti ada kata Indonesia. Nanti kalau sudah, klik pilih. Nah, nanti hasilnya ada di atas. Pengaturan akun Google yang Bapak-Ibu pergunakan, itu otomatis nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, ini kita menyamakan dulu pengaturan bahasa. Karena dalam pengaturan bahasa ini jadi hal yang vital, menjadi hal yang mendasar, karena untuk fitur-fitur penggunaan akun Google yang lainnya itu disesuaikan dengan bahasa yang sudah kita tentukan. Itu Bapak-Ibu untuk pengaturan bahasa. Oke, ini saya close. Saya kembali ke Google Drive-nya ini, Bapak. Saya akan membuat satu folder, ya. Klik kanan, lalu pilih folder. Nah, pengaturan folder ini penting sekali agar kita bisa mengkategorikan folder tersebut itu untuk apa. Kalau saya biasanya, ini pengalaman pribadi saya, ini bisa Bapak Ibu jadikan dasar atau tidak, ini monggo. Nah, ini kalau saya biasanya itu saya mengetikkan tahunnya terlebih dahulu. Misalnya tahun 2020, setelah itu event apa yang ada yang saat itu kita akan buat dokumennya. Misalnya pelatihan Google for Education. Nah, jadi kalau saya biasanya itu adalah tahunnya terlebih dahulu, baru namanya. Nah, kita buat satu folder, klik double, ya, kita klik double folder ini, klik double. Nah, di dalam folder ini kita bisa membuat beberapa file. Saya contohkan di sini, saya akan membuat folder Google Docs. Kita klik kanan, lalu pilih Google Document. Klik. Ya. Ini Google Document. Google Document yang baru saya buat. Kemudian di sini saya berikan judulnya di sini, ya. Dokumental. Ini kan masih tanpa judul. Saya berikan judulnya, misalnya Google for You. Google for and You. Nah, ini kita kembali ke Google Drive. Nah, dia nanti langsung otomatis berada di dalam folder yang sudah kita buat 2020 pelatihan Google for Education. Kita tidak perlu menyimpan lagi. Di sini tidak ada
istilah simpan-simpanan tidak ada. Jadi ketika kita membuat, asal kita terkoneksi internet, langsung bisa tersimpan. Saya akan membuat satu lagi file di sini, klik kanan, lalu di sini saya akan membuat satu file Google Slide ini sama seperti tadi. Saya akan berikan judulnya Once Open Google. Ya, seperti itu. Kita kembali ke Google Drive. Ya, dia otomatis, Bapak Ibu. Tidak perlu menyimpan. Satu lagi saya akan membuat di sini Google Spreadsheet. Klik Google Spreadsheet. Saya contohkan Google Spreadsheet. Ya, sini. Kembali ke Google Drive. Nah, kita lihat. Refresh. Nah, dia otomatis langsung masuk ke dalam folder yang sudah tadi kita buat. Selanjutnya, di folder ini ya. Di folder ini saya close terlebih dahulu aja. Saya mencontohkan bagaimana Bapak Ibu membuat folder dan membuat file. Nah, di folder ini kita bisa langsung membagikan. Klik kanan, klik ini ya. Klik segitiga ke bawah ini ya. Kemudian Bapak Ibu klik bagikan. Nah, ini kita akan membagikan folder beserta isinya kepada orang lain. Nah, untuk dibagikan ini kita bisa memasukkan email atau kita bisa membagikan kepada siapapun. Kita misalnya kita klik yang untuk mendapatkan link ya, kita klik ubah link ini, klik. Lalu di sini selanjutnya kita pilih, klik ini ya. Ini kalau misalnya kita memilih ini hanya orang-orang yang memiliki akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, yang khusus yang SMA, yang bisa mengakses. Tapi kalau kita klik ini, klik, kita pilih yang siapa saja yang memiliki link. Nah, ini kalau kita pilih yang siapa saja memiliki link, siapapun yang kita bagikan, meskipun mereka tidak memiliki akun Google Suite, itu mereka bisa mengakses. Nah, ini kita tentukan ininya terlebih dahulu, siapa yang akan kita tentukan kategorinya, lalu kita pilih apakah yang kita akan bagikan itu hanya bisa melihat, apakah hanya bisa mengomentari, atau bisa juga mengedit. Tadi kan kita sudah buat tiga file, ada Google Slide, Google Spreadsheet, dan Google Doc. Nah, ini kita bisa tentukan. Misalnya kita hanya pilih yang melihat saja. Nah, lalu kalau sudah, klik salin link. Nah, link ini yang kita berikan kepada orang yang kita akan tentukan untuk untuk kita bagikan. Kalau sudah klik selesai. Nah, ini adalah cara bagaimana Bapak Ibu membagikan untuk filenya, file atau foldernya itu. Selanjutnya, itu satu folder. Kalau hanya satu file, sama seperti tadi Bapak Ibu tentukan seleksi file mana yang akan dibagikan, lalu klik salin link, dapatkan link atau bagikan. Ini sama saja ya. Kalau salin dapatkan link, nah, kita bisa langsung memberikan linknya ini untuk diberikan kepada orang yang akan kita bagikan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa melihat file apa saja yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Di sini ada file bagikan kepada saya. Nah, ini adalah file-file yang pernah dibagikan kepada saya. Saya contohkan di sini ada Pak Sugianta yang pernah membagikan saya file-file ini. Kemudian ada file dari Steven Sutantro ya, yang pernah membagikan. Ini perbedaan antara Google Suite dan Google biasa. Kalau di Google Suite ini
banyak sekali fitur yang bisa dieksplorasi, tetapi kalau di Google biasa ada beberapa keterbatasan. Akun Google Google Drive ini juga bisa Bapak Ibu akses di smartphone Bapak Ibu. Jadi di pelatihan ini saya berharap Bapak Ibu untuk menginstal paling tidak ada tiga aplikasi yang diinstal di smartphone Bapak Ibu. Yang pertama Google Drive, kemudian yang kedua Google Classroom, dan yang ketiga Google Chat. Ya, itu ada tiga aplikasi yang perlu Bapak Ibu instalkan di smartphone Bapak Ibu. Nah, untuk akses antara laptop dan smartphone itu sama mudahnya dan sama ringannya. Ya, sama ringannya. Kemudian setelah itu kita bisa mengakses file-file, apa kita bisa mengakses file-file atau folder yang sudah kita buat di Google Drive. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Google Drive sebelum saya masuk ke Google Doc. Silakan jika ada yang ingin disampaikan di ya. Assalamualaikum Pak Farudin, maaf mau bertanya. Iya Bu. Ya. Untuk share atau membagikan materi itu harus satu organisasi atau beda organisasi nih, materi suun. Oh, nggih Bu. Baik. Saya sampaikan Ibu untuk membagikan file ini Bapak Ibu bisa membagikan folder, satu folder di dalamnya ada isi file-file, atau hanya bisa membagikan satu file saja. Nah, untuk membagikan file ini, Bapak Ibu klik menseleksi dulu file atau file mana yang akan dibagikan, kemudian klik ini, dapatkan link. Nah, di sini Bapak Ibu tentukan terlebih dahulu mau dibagikan kepada siapa. Mau dibagikan hanya satu organisasi, misalnya saya bagikan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA. Kalau misalnya saya pilih ini, orang yang bisa mengakses folder yang saya bagikan itu hanya orang yang memiliki akun belajar.id yang hanya guru SMA. Kan ada @guru.sma.belajar.id. Jadi hanya itu yang bisa dibagikan. Kalau guru SMP tidak bisa dibagikan. Jadi kalau misalnya saya memilih ini hanya guru SMA yang memiliki akun belajar.id yang bisa saya bagikan. Tetapi kalau kita memilih ini, siapa saja memiliki link, ini saya membuka akses seluas-luasnya, tidak hanya guru SMA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga bisa guru SMP, guru SD, bahkan orang yang tidak memiliki akun Google sekalipun, itu bisa mendapatkan, bisa mengakses file yang saya bagikan. Yang pertama kita tentukan ininya dulu, terus yang kedua kita tentukan yang ininya. Setelah kita membuka akses, nah akses itu untuk apa? Apakah hanya melihat saja, atau hanya memberi komentar, atau dia juga bisa mengedit. Mengedit ini artinya, misalnya saya klik yang edit ya, kita salin linknya, kita bagikan ke orang yang kita tentukan. Nah, kalau bisa mengedit, dia bisa mengedit file Google Doc ini, dia bisa mengedit Google Spreadsheet dan Google Slide-nya ini, itu dia bisa mengedit. Tapi kalau aksesnya hanya bisa melihat, dia hanya bisa melihat saja dan bisa mendownload, tapi dia tidak bisa merubah, tidak bisa mengisi file yang ada di Google Docs. Begitu Ibu, untuk pengaturan akses bagaimana kita membagikan file atau folder yang kita tentukan. Ya, terima kasih. Oke, Ibu, sami-sami. Kita lanjut deh untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke materi Google Docs, ya. Google Docs ini ya. Google Docs, ya, kita masuk ke Google Docs ini. Bapak Ibu bisa membuat file Google Docs di sini di folder, atau di sini juga ada namanya dokumen. Nah, Google Docs ini, ya, Google Docs ini itu kalau di komputer seperti Microsoft Word
ya, Microsoft Word. Cuma bedanya Google Docs ini tidak ada versi-versinya aja. Kalau di Microsoft kita bisa mengenal ada versi 2010, 2017, 2019, tapi kalau di Google Docs ini dia tidak ada versi-versinya. Dan Google Docs ini bisa Bapak Ibu akses secara offline atau secara online. Ya. Kalau secara online tentu kita terkoneksi internet ya, kita buka komputer kemudian kita mengakses ini. Tapi kalau secara offline Bapak Ibu menggunakan aplikasi Google yang tersedia di Google Play Store. Download dan instalkan aplikasi Google Play Store yang ada di Google Play Store. Sini Bapak Ibu bisa cari kan namanya Google Doc. Namanya Google Doc, Google Document. Nah, Google Document ini saya posisinya sudah terinstal di smartphone saya. Bisa Bapak Ibu instalkan di smartphone Bapak Ibu. Nah, kalau di smartphone itu Bapak Ibu bisa menggunakan Google Doc secara offline. Nah, bisa menggunakan secara offline. Nah, di sini saya akan membuat mengetikkan kata ya. If I can Google anyone can sama. Nah, di sini ini untuk pengaturannya tampilannya kurang lebih seperti Microsoft Word ya Bapak Ibu. Saya yakin tidak akan kesulitan Bapak Ibu untuk memahaminya, untuk mengganti font ya atau jenis huruf, kemudian memperbesar fontnya seperti ini. Nah, bisa ditentukan. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa memasukkan gambar ya. Kita masukkan gambar dan cari dari komputer kita misalnya ya, taruh di sini. Nah, kita masukkan gambarnya. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan membuat beberapa halaman ya. Saya akan membuat di sini ada beberapa halaman. Nah, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, coba. Nah, di sini saya akan membuka akses. Saya akan bagikan, klik bagikan. Lalu di sini saya akan ubah siapapun yang memiliki link bisa mengedit ya, bisa mengedit. Nah. Oke, kemudian saya klik salin linknya, salin. Oke. Nah. Saya bagikan ke kolom chat Bapak Ibu. Kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Lalu di sini nanti Bapak Ibu tuliskan sebentar Bapak Ibu. Saya buat kolomnya dulu nggih. Saya buat kolomnya dulu untuk tabel. Saya buat tabel ini ya. Oke. Nomor, nama sekolah. Oke, silakan Bapak Ibu coba dituliskan. Kita berkolaborasi. Ya, oke. Tuliskan nama. Ya, wah, ini Pak Sugianta luar biasa, fast respon nggih. Ayo, jangan rebutan, itu masih banyak kolomnya. Pak Gianta, Bu Sri Mulyani. Ayo, jangan rebutan. Nah, itu. Dia, wah, ini. Nah, kita lihat coba. Nah, di sini kita bisa saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Satu file kita bisa saling mengisi bersama-sama. Wah, ini luar biasa. Ini Wah, Bu Dia, Bu Siti, Bu Sri Mulyani. Ya. Wah, wis luar biasa Bu Sri Rahani. Wah. Nah,
coba Bapak Ibu bayangkan. Interaksi seperti ini bisa Bapak Ibu manfaatkan apa di dalam pembelajaran di sekolah? Coba. Ya, coba sambil saya lihat-lihat. Wah. Ya. Wah, ini luar biasa. Cepat sekali nih Bu Jinarti. Coba bisa Bapak Ibu coba bisa hidupkan mikrofonnya, bisa di sampaikan kira-kira interaksi seperti ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Ya kalau kayak gini nah, berarti interaktif ya Pak ya, dengan siswa di pertemuan meeting kayak begini ini bisa dipakai. Kebetulan saya kemarin kan pakainya Microsoft sama seperti ini, cuman kan Microsoft, cuman untuk Google saya rasa kayaknya sama gitu. Kita bisa melemparkan kuis, siswa menjawab, terus terlihat nama siswa. Cuman kalau akun Google Belajar itu, G Suite itu lebih kayak mana ya, lebih familiar kalau menurut saya sih. Jadi lebih enjoy. Lebih familiar Bu ya. Ya, oke. Okay. Ada lagi Bu yang lainnya? Oh, Bu Sri Rani membuat buletin sekolah ya. Ada lagi Bu. Ini siswa harus pakai akun bebas. Pakai akun bebas bisa Pak Ibu. Asal tadi aksesnya dibuka untuk siapapun. Nah, saya contohkan lagi nih Bu. Ah, interaksi seperti ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk misal membuat soal. Coba Bapak Ibu bayangkan membuat soal. Kita tentukan di sini kan ada beberapa page, ada beberapa halaman. Misalnya Pak Sugianta guru seni budaya di page kedua sini buat soal di sini soal nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Kemudian nanti Bu Sri Rohani soal juga mata pelajaran apa nggih Bu? Matematika nggih kalau salah. Ya. Jadi di soal yang seru pun ya Mas ya. Ya, soal yang seru pun bisa seperti itu. Nah, di sini kita bisa saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Kita bisa saling berkolaborasi. Kita saling berkolaborasi antara satu guru dengan guru yang lainnya. Membuat RPP misalnya atau membuat soal tadi, soal untuk ulangan semesteran. Nah, di sini kita tidak perlu untuk copy paste, masukkan ke flash disk, ngumpulkan ke kurikulum misalnya ya. Mungkin selama ini seperti itu interaksi yang kita lakukan ya. Tapi kalau di sini kita bisa saling mengerjakan bersama-sama antar satu guru dan guru yang lainnya, itu bisa saling bekerja sama, saling apa ya? Saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Nah, menariknya lagi interaksi seperti ini Bapak Ibu user yang menggunakan ini tidak harus berada di depan layar laptop komputer. Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini dengan menggunakan Google Docs yang terinstal yang tadi saya sudah sampaikan di Google Play Store ini. Silakan diinstal di apa Google Play Store, bisa sambil mengerjakan seperti ini. Jadi apa aktivitasnya itu lebih menyenangkan. Kalau yang menggunakan smartphone itu bisa sambil tidur-tiduran Bapak Ibu. Ya sambil tidur-tiduran. Interface-nya pun interface-nya itu sama seperti yang Bapak Ibu apa temukan di laptop, antara yang ada di laptop dengan yang ada di smartphone itu sama seperti itu. Ya. Ini adalah model korogasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk produktivitas dalam pembelajaran. Oke, di sini kemudian di sini saya akan membuat saya contohkan lagi Bapak Ibu. Di sini saya akan membuat header. Saya akan masuk ke sini, klik sisipkan. Kemudian di sini ada yang namanya header. Dan di header ini di sini saya akan masukkan misalnya nama sekolah A1 Indonesia Raya, kemudian Jalan
Raya, Aceh, Papua misalnya, Indonesia. Indonesia. Kemudian di sini saya masukkan, saya sisipkan juga, saya masukkan ini sebetulnya saya atur menjadi rata tengah, di rata tengah. Kemudian saya akan masukkan gambar, ya, masukkan gambar. Saya akan contohkan, saya akan masukkan gambar ini. Dan saya sesuaikan, sesuaikan posisinya, ya. Sesuaikan posisinya, ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, header ini akan terus ada di halaman-halaman berikutnya, Bapak Ibu, kalau Ibu perhatikan nih. Coba Bapak Ibu bayangkan, header ini fungsinya untuk apa nggih? Kira-kira bisa difungsikan untuk apa ya? Header ini. Header ini ada di semua page, di semua halaman. Nih, ini masih ada. Saya berpindah ke halaman berikutnya juga tetap ada. Bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom chat itu ya. Header. Header ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk kop sekolah, betul sekali Ibu. Kop sekolah. Nomenklatur. Ya, nomenklatur bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk surat tugas. Kalau surat tugas saat ini mungkin yang membuat kan hanya TU nggih. Yang membuat hanya TU. Kita misal dapat tugas luar dinas kemana gitu kan. Nah, kita harus menghubungi TU. Nah, coba kalau misalnya Ibu, Bapak Ibu bayangkan TU membuat administrasi ini secara real time. Nah, ini enak sekali Pak Ibu. Jadi kita bisa membuat surat tugasnya. Kemudian nanti mungkin TU untuk penomoran suratnya ya bisa. Nah, kita bisa saling berkolaborasi. Jadi tidak ada yang namanya sentralistis pekerjaan di dalam satu lembaga. Kita bisa saling berkolaborasi. Nah, ini nanti bisa bisa Bapak Ibu manfaatkan ya untuk interaksi atau kolaborasi pekerjaan seperti ini. Ini sangat sangat memudahkan sekali, sangat memudahkan kita sekali bagi kita untuk melakukan kolaborasi antar siswa, antar guru, antar pegawai atau karyawan yang ada di sekolah. Oke, sudah saya lihat banyak sekali ini ya. Ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk siswa juga bisa ya, Bapak Ibu tadi yang seperti disampaikan misalnya Bu Hani membuat buletin sekolah ya. Jadi semua siswa bisa mengerjakan dalam satu waktu. Nah, di sini kita juga akan melihat Bapak Ibu, melihat siapa saja, misalnya ada yang nakal gitu ya. Saya misalnya punyanya Pak Gianta ini, ya punyanya Pak Gianta misalnya saya hapus ya, nakal gitu, ada yang nakal misalnya. Loh kok punya saya dihapus gitu kan. Nah, ini nanti akan bisa terlihat siapa tersangkanya, siapa pelakunya, Pak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini, Pak Ibu. Di sini ada kan ada dilihat terakhir diedit beberapa detik yang lalu. Ini namanya history version. Pak Ibu klik history version, klik. Dan nanti kita akan lihat di sini. Nah, bisa dilihat nggih? Ini pop up-nya, ini nama saya Farunis Jarwo. Nah, ini bisa terlihat ini. Ini yang mengedit siapa? Bisa terlihat yang mengedit siapa ini? Yang ya. Ini bisa terlihat siapa yang mengedit, siapa yang merubah, yang menghapus itu terlihat. Misalnya saya lihat di sini. Ini anonim ini anonim masuk menggunakan akun Google biasa aja. Nah, ini Pak Andi Subhan yang mengisikan namanya sendiri. Ini Bu, ini anonim. Anonim itu apa artinya, Pak Ibu? Anonim itu masuk itu tanpa akun. Tanpa akun.
Kalau ini Bu Rita Agusti, ini akan terlihat. Misalnya saya kan merubah yang nomor satu ini, yang punyanya Pak Gianta. Nggak perlu khawatir Pak Gianta, kalau misalnya, oh punya teko, siapa ada yang menghapus, siapa yang menghapus. Nah, nanti akan terlihat di situ. Saya ulangi lagi di sini, nggih. Di sini ada yang edit, terakhir di edit ini. Ini namanya history version. Klik. Nanti setelah itu di mouse over, namanya ini istilah mouse over. Di mouse over aja, di bagian mana yang hilang, misalnya bagian ini yang hilang, misalnya diklik, oh ini Pak Farudi yang menghapus, nah, kan kelihatan siapa yang jadi tersangkanya itu. Jadi ya, sangat ya, sudah ketemu yang hapus Pak. Oke Pak, nah seperti itu Pak Ibu, jadi di sini produktivitasnya tetap terjaga ya, tetap terjaga, bisa dilihat historinya siapa yang melakukan editing, yang menghapus, itu bisa terlihat. Itu kemudian selanjutnya kita akan oke, kita cukupkan untuk Google Dokumen ya. Kita cukupkan. Kita akan masuk ke materi Google Slide ya. Ini nanti kita akan berakhir sampai jam 10 berapa jam? Jam 11 nggih Bapak Ibu. Kita selesai jam 11 kurang ya, jam 11 kurang. Pokoknya ini Jumatan ya. Pokoknya jam 11 kurang kita sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke Google Slide Bapak Ibu. Nah, Google Slide ini kurang lebih kalau misalnya Bapak Ibu biasa menggunakan PowerPoint ya tampilannya ya seperti ini, Google Slide ini Bapak Ibu. Di sini sama seperti tadi di Google Doc juga, nggih Bapak Ibu. Bisa misalnya saya akan tuliskan menu favorit. Nah, menu favoritku. Nah, menu favoritku. Menu favoritku, kemudian di sini apa ya menu favoritnya? Pempek Palembang misalnya. Pempek Palembang. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memasukkan untuk gambarnya di sini. Nah, untuk masukkan gambar pempek Palembang di sini ya. Saya contohkan kita klik yang ini. Kita klik sisipkan gambar. Lalu kalau tadi saya kan memasukkan gambar itu dari file yang ada di laptop komputer ya. Nah, saya akan mencoba mencari gambar langsung dari internet. Kita klik telusuri internet. Klik di sini. Lalu di sini, di panel sebelah kanan, ini namanya menu properties, Bapak-Ibu. Nah, di menu properties ini, langsung saja di sini saya ketikkan. Kata kuncinya, saya mau mencari pempek Palembang. Klik. Nah, dia nanti langsung otomatis mencari kata kunci yang sudah kita tentukan. Nah, misalnya saya cari yang ini. Kita klik. Lalu di sini pilih sisipkan. Klik sisipkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, langsung ke dalam Google Slide-nya. Kita tidak perlu menyimpan gambar ke dalam komputer kemudian menguploadnya lagi. Saya langsung menggunakan gambar yang ada di dalam komputer. Nah, seperti ini. Nah, langsung jadi praktis, tidak perlu menyimpan lagi gambar yang ada di komputer, nyimpan ke laptop kemudian diupload lagi, langsung saya gunakan gambar yang ada di internet. Selanjutnya saya akan memasukkan di sini video sama seperti tadi, kita masuk ke sisipkan, tapi saya di sini akan memilih yang video. Nah, video ini saya akan mencari langsung yang ada di YouTube, Bapak Ibu. Langsung mencari yang ada di YouTube. Misalnya pempek. Dia nanti langsung masak misalnya. Mau masak. Masak pempek. Misalnya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kita bisa langsung mencari video yang ada di YouTube tanpa perlu kita membuka tab baru masuk ke YouTube. Ya, tanpa perlu kita
apa membuka tab baru untuk ke YouTube. Nah, di sini langsung kita pilih saja, kita klik. Nah, langsung, nah langsung kita masukkan ke sini. Wah, pempeknya ini menarik sekali, Bapak Ibu, apalagi yang masak ini. Ya, langsung seperti ini. Jadi, kita sangat praktis di Google Slide ini untuk membuat slide secara kolaboratif. Oke, sekarang coba saya minta Bapak Ibu kita berkolaborasi. Bapak Ibu bisa tuliskan makanan favoritnya, berikan gambarnya, dan kemudian masukkan juga videonya, video yang menarik. Saya akan kolaborasikan, saya akan bagikan ya link ini pada Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang ada di internet itu bisa saya ya, siapapun yang saya tentukan ya, yang memiliki link ini bisa mengedit. Nah, saya klik salin linknya, saya masukkan ke kolom chat ya. Ya, saya masukkan ke kolom chat. Silakan coba Bapak Ibu klik klik link chatnya. Kemudian coba dituliskan di sini. Di sini ada slide 2, slide 3, slide 4 dan seterusnya. Tuliskan menu favorit, makanan favorit. Kemudian ya saya buat beberapa slide ya. Buat beberapa slide. Nah, enggak perlu rebutan, silakan dituliskan. Dimulai menu kedua ya, menu kedua. Makanan favoritnya apa? Kemudian masukkan juga gambarnya. Gambarnya tadi langsung cari di internet. Cari di internet, tidak perlu Bapak Ibu buka Google. Tidak perlu buka Google. Udah langsung di tampilan Google Slide ini langsung saja. Sisipkan, kemudian cari gambar yang ada di internet, telusuri internet. Cari di sini langsung. Ketikan kata kunci sesuai kata kunci yang Bapak Ibu kehendaki. Tidak perlu buka tab baru lagi. Untuk masukkan video, Bapak Ibu tidak perlu buka YouTube lagi. Sudah langsung di sini. Nah, ini Bu anonim ini siapa ini? Rubah anonim. Jangan di slide satu, Bu, itu punya saya. Buat contoh, okay. Ya, coba nanti di slide 2, slide ketiga, ini di slide kedua Ifrit. Nah, ini masuknya ini tidak gunakan akun. Ini kan bisa dilihat. Ini kalau anonim ini kan tidak ada namanya ya. Nah, coba saya lihat yang ada namanya seperti Bu Rita Agustini. Nah, ini Bu Rita Agustini pakai akun Google Suite, ya. Abdul Kadir. Nah, ini bisa terlihat Bu Cinarti, Pak Agus Ramlan. Nah, ini akan nanti akan bisa terlihat siapa yang mengedit ya, mengedit. Favoritnya Bu Ifrit ini siapa ini? Anonim. Nah. Baikkan, silakan dimasukkan teksnya favorit menu favoritnya apa, makanannya apa, dan videonya apa, seperti apa. Ini saya, kalau saya favoritnya pempek Bapak Ibu. Apalagi yang masak Farah Queen ini. Nah, ini kemudian kita bisa. Nah, ini saya akan ganti slide-nya juga, ya. Ini slide-nya kan masih putih polos. Putih polos ini. Nah, di sini ada namanya pelajari. Nah, kotak pelajari ini kalau misalnya kita klik, dan di sini kita bisa klik pelajari selengkapnya ya. Kita cari benda misalnya. Ini tuh misalnya. Nah, kita bisa masukkan ya. Sisipkan misalnya. Nah, ya ini untuk gambar seperti ini.
Jadi di Google Slide ini kita tetap bisa berkolaborasi, kita bisa berkolaborasi. Coba Bapak Ibu bayangkan, aktivitas seperti ini kalau misalnya diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di dalam sekolah itu seperti apa? Membuat apa contohnya? Bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom kolom chat coba. Kolom chat untuk aktivitas kita kolaborasi di Google Slide ini Bapak Ibu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran atau aktivitas seperti apa coba. Kalau saya itu biasanya ini seperti ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk membuat tugas siswa. Ya, contohkan misalnya untuk mata pelajaran saya mengajar sosiologi. Saya mengajar sosiologi, saya tugaskan anak untuk mencari materi tentang perilaku menyimpang. Misalnya. Perilaku menyimpang di dalam satu kelas kan itu ada 32 siswa, saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu kurang lebih 8. Nah, 8 siswa saya buatkan 8 slide. Masing-masing siswa itu punya satu slide, tugas slide mencari jenis perilaku penyimpang apa contohnya. Nah, di situ siswa kan saling mencari. Ada yang mencari contohnya tentang penyalahgunaan narkotika, kemudian ada juga yang mencari tentang kriminalitas dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa saling berkolaborasi. Kita bisa saling bekerja bersama-sama dalam satu waktu. Di sini kita tidak perlu mengerjakan sendiri-sendiri, kemudian filenya disimpan di flash disk, kemudian dikirimkan. Nah, itu kan prosesnya cukup panjang sekali. Proses panjang cukup panjang sekali. Nah, di sini bisa kita lakukan secara real time. Nah, ini kita lihat ya, sudah ada beberapa menu favoritnya, gudeg, sate. Wah, makan siangnya jadi lapar ini Pak Ibu. Steak Ahmad Deden Maknyos. Wah. Favorit gado-gado. Kemudian bihun goreng, salad buah ini. Lontong tuyuhan rembang ini, nasi goreng. Bapak Ibu, ini saya nggak nolak ya kalau misalnya dikirimkan apa makanan ini seperti ini ya. Ya, ini jadi bikin lapar ini. Ya. Oke, baik. Ya, sambil kita melihat yang lainnya, ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin jadi sampaikan ya ini. Delivery order ya Bapak Ibu. Wah, ini siapa ini yang bisa ya? Boleh dikirimkan ini, saya tulis alamat rumah ini. Nah, ini kerjasama yang saling melengkapi ya, bisa membuat tugas PowerPoint, pembelajaran TIK, kemudian PPT. Wah, ini PPT untuk MGMP Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu manfaatkan ini. Misalnya ada MGMP apa? Bahasa Indonesia. Oke, kita buat slide bersama-sama. Materinya kita tentukan sama. Oke, guru satu membuat satu slide, guru berikutnya. Nah, ini kita bisa lakukan secara bersama-sama. Dan di sini sudah di situ saja, di Google Slide aja. Kita nggak perlu buka Google, kita tidak perlu buka YouTube. Kita mencari semuanya yang ada di sini. Mau mencari gambar langsung sisipkan, cari gambar langsung diterus di internet, cari di sini. Kemudian kita mau mencari video yang ada di YouTube, langsung masukkan sisipkan, cari video, lalu pilih yang di YouTube, cari URL, cari apa kata kuncinya. Nanti otomatis dia mengindeks data-data video YouTube sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tentukan. Ini langsung praktis sekali, Pak Bu. Praktis sekali, bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi antar satu dengan yang lainnya. Nah, di sini, nah, ini kita bisa langsung presentasikan, ge? Ini kita bisa langsung presentasikan. Ya,
rawon, rawon gudeg, sate, martabak, Pak Deden. Nah, seperti ini bisa berkolaborasi antara satu yang lainnya. Dan untuk pembagiannya ini saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, ini yang mungkin banyak yang agak keliru di sini ya. Untuk membagikan ini ya, membagikan ini yang sebelum kita bagikan kita tentukan dulu, okay? Kita tentukan dulu kepada siapa kita ini akan bagikan. Apakah hanya kepada organisasi tertentu? Ini saya menggunakan akun guru SMA, akun @belajar.id khusus guru SMA. Jadi @guru.sma.belajar.id. Kalau saya tentukan yang ini, saya pilih yang ini, itu hanya guru SMA saja yang memiliki akun G Suite yang bisa mengedit ini, yang bisa punya akses ini. Tapi kalau saya tentukan siapa saja memiliki link, ini siapapun itu bisa mengakses ini, bisa mengedit ini. Meskipun mereka tidak memiliki akun G Suite, hanya menggunakan akun Google misalnya, akun Gmail saja. Nah ini kalau misalnya saya tentukan ini, saya membuka akses seluas-luasnya. Nah setelah kita tentukan siapa orangnya, kemudian kita tentukan bisa apa orang tersebut. Apakah hanya bisa mengakses, melihat saja, apakah hanya bisa mengomentari, atau hanya bisa mengedit. Nah ini yang perlu kita pahami secara seksama agar kita tidak salah. Kita membagikannya kepada siapa dan seperti apa hak aksesnya. Nah, kalau misalnya ini saya pilih siapa saja memiliki link itu bisa mengedit. Kita bisa salin linknya ini kemudian kita berikan kepada orang. Tapi resikonya ya kalau misalnya kita membuka kepada siapapun yang bisa mengedit, hal-hal yang seperti Animus itu tadi ya, yang seperti ini itu bisa mengedit. Ya bisa mengedit dan ini nggak kelihatan namanya siapa itu. Seperti itu. Sampai sini untuk yang Google Slide ada pertanyaan Bapak Ibu? Slide 20 saya diculik ya. 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 Baik. Baik, ini untuk Google Slide saya cukupkan dulu, nggih. Kita masuk ke Google Form. Google Form. Masuk ke Google Form ini ya, kita klik. Di sini ada namanya Google Formulir, ya Google Formulir ini. Ini materi Google Formulir ini saya yakin sekali ya kebanyakan Bapak Ibu ini sudah pernah atau bahkan sudah sering menggunakan Google Sheet ini ya, Google Form ini ya, Google Form ini. Nah ini untuk buat form ya, ini Google-nya misalnya bisa Bapak Ibu pergunakan baik itu untuk quiz yang memerlukan scoring atau hanya untuk angket yang tanpa perlu scoring ya. Misalnya untuk PPDB misalnya bisa menggunakan ini. Ya, contohkan misalnya daftar peserta latihan G Suite for Education. Nah, ini kemudian kita berikan deskripsinya misalnya isilah data berikut dengan sempurna misalnya. Lalu tuliskan nama misalnya. Nama lengkapnya apa? Nah, di sini kita berikan wajib mengisi. Kalau misalnya kita menonaktifkan checklist ini semua orang kalau kita menonaktifkan seperti ini ya, tidak wajib diisi. Ini responden,
atau viewer itu bisa melewati pertanyaan ini tanpa perlu menjawab. Tapi kalau kita wajibkan, ini sebelum, kalau belum diisi, ini tidak bisa dikirim, Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita masukkan lagi nama lengkap, asal provinsi. Provinsinya apa? Dan kita tambahkan lagi di sini misalnya kabupaten atau kota. Lalu kita tambahkan juga. Nah, di sini kita saya contohkan untuk membuat opsi. Nah, di sini misalnya kita buat misalnya kalau untuk siswa ya, kelas misalnya. Nah, kalau kelas itu saya biasanya menggunakan yang menu yang ini, Bapak Ibu, drop down. Nah, di sini bisa tentukan misalnya kelas 10 IPA 1 misalnya. 10 IPA 2 dan seterusnya. 10 IPA 3 misalnya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya nomor handphone misalnya. Nah, artinya kita kan di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengatur opsi jawabannya, kita bisa klik ini ya, Bapak Ibu. Ini more option. Lalu pilih validasi responnya. Nah, validasi responnya ini kita bisa tentukan apakah jawaban dari responden ini harus berupa angka, berupa teks atau dan lainnya. Ini kalau misalnya nomor handphone kan angka ya. Nah, kemudian ini kita bisa tentukan pengaturannya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini oke, coba sekarang kita berkolaborasi nggih Bapak Ibu. Ini saya akan share. Saya kemarin lupa untuk form registrasinya itu tidak ada nomor teleponnya Bapak Ibu. Tidak ada nomor teleponnya, jadi untuk komunikasi antar kita memang tidak melalui WhatsApp ya, tidak melalui WhatsApp tapi melalui Google Classroom itu. Nah, ini saya coba merekap nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Coba ini saya buat formulirnya. Misalnya di sini sekolah, asal sekolahnya apa? Dan sekolah jawaban singkat. Oke, ini saja cukup. Coba saya share ya. Ini nama lengkap provinsi kabupaten sekolah nama handphone. Dan cukup ini saja. Nanti saya akan cross check dengan data peserta yang sudah Bapak Ibu masukkan ya. Ini bisa Bapak Ibu pendek ya, misalnya untuk membagikan form yang sudah kita buat ya. Saya berikan bagian form yang sudah kita buat, kita klik kirim ini, kita klik kirim. Lalu di sini kita bisa membagikan itu apakah melalui via email ya ataukah hanya melalui via link saja, tautan. Nah, kita klik tautan ini. Ini kan linknya cukup panjang aja, Bapak. Panjang sekali. Nah, ini kita bisa perpendek. Kita perpendek, klik. Nah, ini sudah perpendek. Ini kita salin. Nah, kita salin. Coba saya masukkan ke sini. Masukkan dulu ke sini. Nah, coba silakan Bapak Ibu isikan. Isikan datanya ya, isikan datanya. Nanti coba saya cek, saya lihat datanya. Saya lihat respondennya. Apakah sudah ada yang masuk? Silakan Bapak Ibu isikan nama lengkap provinsi kabupaten
kota, nama sekolah, dan nomor handphonenya. Sambil saya cek pertanyaan, jika ada pertanyaan yang ada di kolom chat, ya. Ya, untuk penugasan dan lain sebagainya itu semuanya saya infokan di Google Classroom, jadi Bapak Ibu. Jadi semuanya saya pastikan Bapak Ibu semua itu sudah tergabung di, sudah masuk dan tergabung di Google Classroom. Semuanya saya share di situ. Ini sudah banyak ini yang masuk. Nggak bisa dibuka, Pak. Diminta izin loh itunya. Yang akun yang barusan Bapak kirim itu. Link barusan. Apanya, Ibu? Nggak bisa gabung di mana? Google Form-nya nah, maksudnya? Itu link yang Bapak kasih itu nggak bisa dibuka. Meminta izin katanya begitu. Minta izin. Itu tidak ada izin, Ibu. Nggak tahu, kita buka, saya klik, Anda meminta izin katanya gitu. Coba tuh Pak Farudin, jenengan cek dari email penjenengan, mungkin minta dikonfirmasi dari email penjenengan. Coba saya cek dulu. Ya. Untuk saya yang Google Form-nya itu Bu ya? Iya, link yang terakhir Bapak kasih itu yang G-Form itu saya buka, di situ meminta izin enggak mau dibuka. Oh, yang ini. Kalau settingannya izin, Pak, settingan apa G-Form-nya? Pak, kalau ya? Izin kan berarti kan kita semua nggak bisa akses semua ya? Kalau apa, Pak? Nggak, kata Ibu Ria tadi, kalau memang dia perlu izin, berarti kita semua yang akses form itu kan butuh izin tuh. Iya, ini kamu sudah masuk. Ini saya udah masuk, ini udah terkirim itu. Ya, ini beberapa sudah ada yang masuk, Ibu. Itu gini, Pak. Yang pakai akun Gmail, biasanya pakai izin. Kalau yang pakai Google Suite, ini bisa langsung. Saya langsung klik linknya, Pak. Klik linknya. Terus kan dari tadi nggak ada ganti-ganti akun tuh. Yang di Google Classroom tadi juga saya pakainya yang akun Belajar ID. Terus ini yang Bapak kasih link, saya klik. Munculnya itu, Anda memerlukan izin gitu. Itu kan juga linknya juga kan udah disetting semua bisa akses tuh. Jadi akun apa aja bisa akses. Kalau ya, saya itu siapa aja memiliki link. Nggak mesti Gform atau Belajar ID. Bentar, Bapak daftarnya pakai apa, ngisinya pakai akun G Suite atau pakai akun Gmail biasa, Pak? Yang saya, Pak. Iya, saya pakai ID, Pak. Pakai ID? Iya, itu kan tapi Pak Fa kan udah itu tuh udah setting anyone can be access ya kan? Iya, semuanya sudah bisa mengakses sebenarnya. Bisa, harusnya. Iya, harusnya kalau semua can be access itu berarti ya saya juga nggak ada ganti-ganti, nggak ada ganti-ganti akun ya, masih akun Belajar ini ya. Ibu pakai akun apa, Bu? Linknya nggak mau. Sebentar, Ibu pakai handphone, ini aksesnya pakai handphone atau pakai laptop? Handphone. Oh, pakai handphone ya? Iya. Oh, berarti Ibu belum ini ya, belum login itu ya, tidak login posisinya. Maksudnya? Bentar, saya ini dulu ya. Bu Ria, Ibu Yo. Sekarang Google Meet-nya pakai laptop kan? Enggak, saya pakai Nggak. Handphone. Okay. Oh, pakai handphone Bu ya? Coba sinkronisasi dulu Bu, akunnya di handphonenya Bu. Oke, sebentar Ibu. Oke. Ini pakai laptop. Tapi kalau di handphone ini yang aktif juga, yang sekarang ini aktif yang akun Belajar ini lagi diaktifin. Saya kemarin gitu juga Bu. Ternyata belum proses sinkronisasi.
handphone saya dengan akun belajar ID itu. Coba Ibu pakai link saya yang baru Bu. Coba Ibu pakai link yang baru bisa enggak? Coba itu. Coba saya coba lagi. Coba saya cek lagi. Karena kalau harus ganti lagi kan lama. Ya. Coba sekarang bisa enggak? Bisa, Pak. Ini gimana caranya bisa? Ya. Gimana caranya? Baik. Nanti kalau ada kawan yang kesulitan kan saya bisa bantu juga. Sekarang gimana udah bisa. Ya. Bisa. Oke, baik. Begini Bapak Ibu, masih terlihat layar monitor saya nggih? Ya. Ya, ini tadi seperti ini Bapak Ibu. Ini setelah kita membuat ini ya, membuat form ini, di ini kan ada tombol gerigi setelan. Nah, kita klik ini ya, kita klik ini. Nah, di sini tadi saya posisinya masih ini kan, membatasi. Saya posisinya tadi yang ini. Batasi untuk pengguna kemampuan primer SMA saja gitu kan. Iya, nah, makanya saya bilang tadi Bapak settingnya dibatasi. Ya, ini saya uncheck di apa dihilangkan. Ya. Nah, ini saya tapi tetap saya batasi saat hanya bisa ya, satu kali tanggapan itu gitu. Ya. Nah, sama. Tapi, kalau di Microsoft Word juga kayak gitu, Pak. Kalau kita batasi orang yang di luar itu nggak bisa masuk. Ya, betul. Tapi begini, Ibu, itu posisi Ibu posisinya juga belum aktivasi belum Google Suite ya, Bu ya? Iya, saya kalau handphone ini settingannya pakai Gmail. Oh iya. Coba diaktivasi Bu ya, itu nanti kalau nggak diaktivasi sudah diaktivasi. Oh ya ya. Sudah aktif tadi pakai GCR juga, saya pakai akun yang belajar ID. Oke. Ya intinya diaktivasi terlebih dahulu itu Ibu. Sudah. Terus juga nanti disarankan ke Bapak Ibu guru yang lainnya dan siswa-siswi yang lainnya untuk mengaktivasi. Yang penting diaktivasi dulu aja. Soalnya kalau misalnya nggak diaktivasi itu nanti sampai bulan Juni itu ya, nanti hilang itu ya, nggak bisa digunakan. Betul. Yang penting masih diaktivasi sudah aman itulah. Nanti sampai berapa tahun gitu. Ya. Kalau kebijakan Google yang terakhir itu akun nonaktif selama 2 tahun itu nanti otomatis langsung dihapus gitu. Langsung Pak otomatis. Farudin, iya Bu. Ada pertanyaan sedikit ini Pak Farudin, kan gini ya. Kalau di Microsoft itu kan karena kita yang buat sendiri akunnya gitu kan, kita yang membuat CSV-nya, jadi kita bisa menginput kapanpun kita mau masukkan siswa, mungkin ada siswa yang masuk belakangan, ada guru yang baru masuk di sekolah kita. Nah, kalau menggunakan akun belajar ini kan itu sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Nah, jika nih ada anak yang baru masuk nih, baru terdaftar, kemudian ada guru baru yang lulus PNS baru masuk. Nah, bagaimana mereka mendapatkan akun belajar ID itu ya, Pak ya? Ya, Bu, pertanyaan yang bagus itu. Ya, kalau untuk Google ini, Google yang dari Kemendikbud itu akun belajar.id itu memang kita tidak punya akses sebagai administrator ya. Tidak punya akses itu, ya. Untuk itu. Dan juga kita satu organisasi yang misalnya SMA, SMA, SMP, SMP, SD, SMP, dan semua itu dikelola oleh Pusdatin Kemendikbud. Ya, adminnya itu dari Pusdatin Kemendikbud. Kalau misalnya ada data-data baru ya, itu kan semuanya datanya prosesnya dari Dapodik. Hasilnya dari Dapodik. Nah, itu nanti kalau misalnya ada siswa baru dan syaratnya itu harus masuk ke Dapodik dulu. Harusnya masuk ke Dapodik, dan nanti operator Dapodik itu nanti mendownload data Excel dari web dapurnya itu. Ibu dapat dari operator Dapodik gue ya? Iya, dapatnya dari operator kemarin download CSV-nya kan dalam ya, betul. Excel. Iya ya, betul, seperti itu. Berarti otomatis ya gitu ya, kalau ada guru baru masuk, misalnya di pertengahan semester depan nih, ada yang baru masuk udah pertengahan gitu kan, jadi langsung diinput datanya oleh Dapodik, maka otomatis akan langsung masuk itu akunnya sendiri, seperti itu ya. Asal udah masuk di Dapodik Bu ya? Ya, karena ya, misalnya karena dia masuk ya, nih, baru masuk gitu kan, begitu diinput otomatis nanti akan dapat langsung akun belajar ID-nya gitu ya. Ya, karena database-nya kan dari Dapodiknya itu. Seperti itu. Oke. Ya. Satu lagi, Pak, ini untuk masalah password gitu kan. Untuk masalah password ini, apakah ini sama kayak akun-akun Gmail yang lain? Misalnya kalau kita lupa password kan, gitu, kita bisa ganti sendiri gitu ya, tanpa harus merepotkan operator gitu. Kalau di Microsoft kan nggak bisa ganti sendiri, harus lapor gitu ya ke adminnya.
Nah, kalau akun belajar ID ini, apakah sama seperti akun Gmail lainnya? Kalau kita atau siswa gitu lupa password, dia bisa mengganti sendiri seperti itu? Ya, kalau untuk penggantian password, itu nanti bisa dilakukan oleh admin sekolah, Ibu. Admin sekolahnya itu adalah selain guru. Jadi kalau di... bukan, Bu. Kalau di sekolah, itu kan akunnya ada yang add guru, ada yang add siswa. Dan satu lagi ada add admin. Satu lagi add admin, Bu. Nah, add admin itu yang punya akun itu kepala sekolah dan TU. TU itu akunnya add admin. Add admin, nah itu nanti bisa di riset oleh yang selain guru. Jadi kepala sekolah, kemudian TU itu bisa. Begitu, Bu. Oh, nggak boleh guru yang ditunjuk ya, Pak, ya? Nggak bisa, Bu. Karena itu kan akun adminnya kan beda. Nggak boleh, ya? Iya. Bukan, ya. Aksesnya masing-masing diakses. Aksesnya itu masing-masing. Kalau misalnya guru, ya guru. Kalau admin, ya admin. Jadi tidak bisa merangkap seperti itu. Gitu, Ibu. Ya, karena kalau di Microsoft kan kayak saya operator Microsoftnya, terus saya juga guru ngajar bisa gitu. Kalau ini nggak bisa berarti ya? Ya betul. Kalau di Microsoft kan Microsoft 6 Office 365 itu ya. Kebetulan saya juga punya akun Microsoft khusus sekolah kita. Kalau sekolah sendiri kan kita punya akses luas. Kita bisa menentukan siapa saja adminnya, dan adminnya bisa mereset atau tidak, atau dia bisa menambahkan dan sebagainya. Itu kan kita punya hak akses penuh untuk mengelola akun kita sendiri. Ya, kalau di Microsoft 365. Ya, betul. Tapi kalau ini kita tidak punya akses. Kita hanya sebagai user. Kita bukan sebagai posisinya administrator ya. Guru di sini kita hanya sebagai posisi user, guru dan siswa. Begitu, Ibu. Karena kemarin itu kan sudah bincang-bincang itu dengan kepala sekolah, nanti diteruskan aja. Jadi saya pikir tetap bisa menggunakan akunnya akun admin, tapi yang mengelolanya adalah selaku operator IT-nya gitu. Kayak saya kan di situ termasuk di situ gitu di operator IT-nya. Berarti akunnya tetap akun admin, bukan akun kita guru belajar itu, tetapi akunnya akun admin. Cuma yang memprosesnya di lapangan itu adalah operator IT. Kayak saya seperti itu nggak bisa berarti ya. Bisa ya kalau menurut saya. Ya bisa saja, itu tergantung dari kesepakatan sekolah saja, Ibu. Iya, itu kata saya. Tapi akunnya beda. Akunnya beda gitu kan. Akunnya beda gitu ya, dengan akun guru tadi beda namanya gitu. Iya, betul. Akunnya beda itu. Benar kan? Akunnya beda itu. Jadi nanti omongan ke kepala sekolahnya kan enak, karena kebetulan kan saya yang ditunjuk ikut pelatihan ini, jadi butuh banyak informasi. Sampaikan kepada atasan gitu. Oke, terima kasih Pak Farudin ya. Iya, Ibu. Sama-sama. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan sekolah nggak, Bu? Itu kan perlu komunikasi juga. Jadi, Pak. Baik, Bapak Ibu, ini yang sudah daftar sudah 20 ya. Oke. Baru 20 ya, dari total yang daftar kemarin ada sekitar 70-an. Mungkin karena tidak apa ada kesibukan. Ini untuk sesi pemaparan kali ini nanti ada rekamannya dan saya akan share, saya akan publikasikan di Google Classroom ya. Saya akan publikasikan di Google Classroom. Selain daripada itu juga nanti akan saya masukkan link untuk Bapak Ibu join di Google Chat. Ya, kita tidak menggunakan Google, kita tidak menggunakan WhatsApp, guys, Bapak Ibu. Saya tidak akan menggunakan WhatsApp. Kita belajar hal baru. Kebetulan WhatsApp saya udah penuh sekali ini. Ya, jadi kita belajar hal baru, betul-betul baru. Silakan Bapak Ibu yang belum menginstal aplikasi Google di handphonenya. Misalkan aplikasi Google Classroom, kemudian Google Chat, dan Google Meet. Kalau Google Meet sudah ya, Google Classroom, Google Meet, dan Google Chat ya. Kalau aplikasi default bawaan Androidnya, kalau Google Drive, Google Mail ada,
Google Mail, Google Maps, Google Drive, YouTube, kemudian Play Store ada juga. Lo yang belum ada spreadsheet ya, spreadsheet silakan diinstal dan Google Dokumen. Itu aplikasi yang sangat sangat powerful ya, bisa bisa produktivitas kita di Google lebih powerful. Lagi ngabsen juga lupa. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita tutup ya. Ini sebentar lagi kita tutup. Bisa langsung sampaikan atau bisa tulis di kolom chat. Pak Fahrudin, maaf izin bertanya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya di form tadi, kalau Zoho misalkan ya, Zoho form itu kan ada tanda tangannya ya. Kalau untuk yang duit ini, yang di formnya itu ada nggak Pak? Karena kita ya, ketika buat soal itu kan biasanya ada tanda tangan anak biar nanti absensinya itu komplit. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk fitur tanda tangan seperti Zoho itu ya, saya juga pernah gunakan itu. Kalau di Google Form itu tidak ada, Ibu. Sama seperti di Microsoft Form juga tidak ada. Untuk fitur itu belum ada. Ya mungkin kedepannya akan diperbarui ya, bisa diperbarui. Atau saya juga mungkin belum menemukan fiturnya. Tapi sejauh ini yang saya pengguna dari Google Form dan Microsoft Form itu saya belum menemukan untuk fitur. Untuk fitur signature, tanda tangan seperti itu belum ada itu. Gitu Ibu. Untuk Google Classroom ya, Bu Cinarti belum bisa join. Apa betul Bu? Cinarti. Kalau Bapak Ibu yang kemarin akun yang dikirimkan itu valid, itu saya kirimkan ke via email untuk join. Memang ada beberapa data ya, baik itu akun Gmail-nya atau akun G Suite-nya, itu ternyata tidak valid. Jadi ketika saya undang, saya masukkan ke, saya sampaikan via email ataupun ke via Google Classroom, itu tidak bisa manggil ya, tidak bisa terpanggil. Makanya untuk undangan pelatihan ini kemarin kan saya backup ada di dua akun. Bapak Ibu kemarin menyertakan ada dua akun, satu Gmail pribadi, yang satu lagi G Suite. Saya kirimkan ke dua-duanya itu. Meskipun di situ juga ada beberapa Bapak Ibu yang mengirimkan ternyata email sekolah.sch.id. Nah, saya panggil lewat dua akun yang Bapak Ibu kirimkan itu. Dan ternyata ada yang tidak valid. Dan ketika tidak valid itu tidak sih bisa saya panggil, baik itu saya panggil via email ataupun via tautan untuk join di Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Presensinya di ini Bu, di Google Classroom. Itu saya klik presensinya, bunyinya kok jendela sudah mencapai batas atas, nggak mau dibuka. Kenapa ya, Pak? Presensi yang mana, Bu? Yang di Google Classroom itu kan daftar hadir itu saya klik. Mm-hmm. Di situ ketika saya pilih daftar hadirnya, diklik lagi kan, itu munculnya jendela sudah dibuka sampai batas atas, nggak mau terbuka lagi. Harus di-refresh dulu kali ya? Coba, Bu, di-refresh dulu. Atau kalau masih belum bisa, coba ganti device. Misal kalau dibuka komputer. Atau kalau misalnya Ibu itu di smartphone, bukanya pakai browser bawaan dari smartphone, coba buka pakai browser Google Chrome. Kan ada juga di handphone itu menggunakan Google Chrome. Kalau langsung diklik, biasanya kita mengarahkan pakai browser bawaan dari smartphone-nya. Tadi itu. Mau sih Pak, waktu di awal tadi mau kan, waktu di awal tadi yang saya nanya kata Jambi tadi kan mau. saya refresh dulu deh. Ya. Ini nanti silakan Bapak. Ini sebenarnya harusnya diisikan setelah hari itu besok ya.
artinya dengan catatan Bapak Ibu sudah betul-betul memahami semuanya, bisa memahami semuanya tentang fitur-fitur Google Suite ini untuk pembelajaran. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengisikan sekarang, itu dipastikan Bapak Ibu sudah betul-betul bisa memahami ya, bisa memahami. Karena ini sebenarnya daftar hadir yang harusnya Bapak Ibu setelah semuanya bisa memahami. Memahami fitur. Oh iya, karena saya lihat itu ada pilihan-pilihannya. Berarti besok juga nggak apa-apa ya, absennya kayaknya ini nggak mau dibuka lah, Pak. Iya, besok nggak apa-apa, Bu. Nah, ini nanti asal kasih bunyinya. Kemudian trainernya nanti Bapak Ibu bisa klik nama saya ya. Ini ada, ini kan banyak sekali ya. Untuk trainernya. Bapak Ibu pilih nama saya, disesuaikan dengan apa, dengan jenis pelatihannya. Ini saya klik daftar hadir, bunyinya jumlah jendela telah mencapai batas atas, itu terus bunyinya dari tadi. Kebanyakan Bu, sama. Jendelanya itu, jendelanya ditutup apa dulu ya, semua itu. Oh, ininya ya, yang gas, apa, gas light tutup tadi, ya. Gedoknya saya tutup dulu ya. Dulu ya. Ya, itu. Oh, pantas ya. Dia merajuk kali Pak ya. Ibu dari mana Bu? Ini pantas nggak mau dibuka. Saya dari Provinsi Jambi sama dengan Pak Andi ya. Oh iya. Pak Andi sudah di Jambi kan Pak Andi, bukan yang di Lahat lagi. Pak Andi ini kawan sosiologi juga ini. Saya masih di Lingga Bu ya. Oh, masih di Lingga Pak, berarti tidak sama. Iya ini. Saya juga dapat bonus ini dari Pak Fahrudin loh 2 tahun yang lalu akun apa? Nah. 365 MGP Sosiologi. Oh iya. Masih saya berarti pakai. Orang-orang 365 juga ya? Mantap. Iya, Pak Fahrudin ini semua, trainernya Bu. Oh iya. Iya. Pak Fahrudin ini master trainernya ini Microsoft. Ya yang pertama mungkin ya yang bareng Ibu Roro ya Pak Fahrudin ya? Iya. Ya saya duta ya. Bu Roro kan duta yang 2017, yang 2018 ya. Oh ya. Iya. Baik Bapak Ibu, demikian ya. Ini sudah jam 11. Ini juga kita Jumatan. Kita lanjut lagi di hari besok, hari Sabtu, untuk materi yang berbeda jam 8 ya. Jam 8 kita mulai lagi untuk linknya sama seperti ini ya. Nanti saya sampaikan juga di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Senang sekali bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Iya, Pak. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, enggak foto-foto ya, Pak ya. Foto-foto. Foto. Boleh. Untuk dokumen fisik. Kameranya enggak bisa gitu. Satu orang dari aku sama. Tadi aktifkan kameranya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Ya ambil semuanya biar penuh. Satu, dua, tiga. Ya, nanti saya kirimkan di Google Classroom Pak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, duluan izin keluar ya Pak ya. Ya, mari. Ya, izin semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahrudin. Izin leave ya. Ya.